Tersirat semakin kuburu bila bergema naungan gempita harapan bernyala nadiku berkata gemuruh jiwa semangat membara cinta di puncak
di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkarung yang bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila berlalu rentah di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Segalanya pasti akan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkarungkan jiwa berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Last night, I want a text to fall this down. I'll do it till the sun goes down, and all for the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's now or the right time.
Assalamualaikum. Salam. Buat pengetahuan semua, program akan dimulakan dalam beberapa minit lagi.
bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, bertarung kami paling berkelipan, menyerah jauh dari yang biasa. Bila berlalu rentah di kamu, hasrat yang tersirat semakin kuku. Bila bergema daun dan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkarungkan bintang, berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Segalanya pasti kan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, bertarungkan bintang berkelipan, menyerah jauh dari yang biasa. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum memulakan majlis, di sini terdapat beberapa pengumuman. Hadirin yang mengikuti program ini melalui aplikasi Google Meet, anda diwajibkan untuk membuka fungsi kamera dan mematikan fungsi mikrofon sepanjang majlis berlangsung. Hadirin juga diminta untuk menghormati lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM.
Hadirin juga diminta untuk menjaga pertuturan di ruangan komen sepanjang majlis berlangsung. Hadirin, kehadiran akan diambil melalui Google Form yang akan diedarkan setelah majlis berakhir. Bagi memulakan majlis, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Syahrul Ashraf Suhaidi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya kepada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program Grooming for Academic and Character Excellence ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan daripada mereka yang mendidik kami.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dengan kuradarat dan iradamu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah berkhidmat menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yam wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ij'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaqafi. Allahumma arfir lana dhunubana wala ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syahrul Ashraf Suhaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tarmizi Wan Sulaiman, Koordinator Diploma Pentadbiran Awam AM110 merangkap fasilitator slot Sasyahrul Pendiri dan Peraturan Akademik in Public Administration Club DPEC. Yang Berusaha Penasihat 2 Diploma in Public Administration Club DPEC. Yang Berusaha Puan Nurfariza Johari, Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, berangkat Facilitator Slot Effective Academic Presentation. Yang Berusaha Puan Nurshahida Zulkifli, Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran Akademik dan Pengajian Polisi, merangkap Facilitator Slot Assignment dan Final Test. Yang dikasihi Saudara Ahmad Muizuddin Muhammad Yaakob, Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Aliana Sofia Salwa, Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Arisni Muhammad Rizwan, Presiden Diploma in Public Administration Club DPEC Sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Kamilia Hishamuddin, Pengarah Program Grooming for Academy and Character Excellent Grace, serta Jawatankuasa Diploma in Public Administration Club DPEC dan seterusnya, mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, salam dari Kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga. Championing Data Partnership, Empowering Community dan selamat datang ke program Grooming for Academic and Character Excellent Grace. Saya Siti Aisyah selaku pengacara majlis pada hari ini. Izinkan saya mengacarakan majlis hingga ke penghujungnya. Pihak kami mengalu-alukan kehadiran mahasiswa ke program Grooming for Academy and Character Excellent Grace. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada tetamu jemputan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Untuk pengetahuan semua, program ini dilaksanakan dengan menggunakan platform Google Meet dan YouTube Live yang melibatkan semua mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Buat pengetahuan hadirin sekalian, objektif program ini dijalankan adalah untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin dan mengikuti peraturan akademik, terutamanya pelajar semester 1. Seterusnya, untuk membimbing pelajar yang lebih cemerlang melalui slot-slot yang disediakan. Hadirin yang dihormati sekalian, kata aluan pemanis kalam, busana indah buat rupawan,
sudilah Tuan tampilkan diri bersama madah, kata Aluan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tarmizi Wan Sulaiman, Koordinator Diploma Pentadbiran Awam AM110 bagi menyampaikan kata alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Siti Aisyah Ismail, saudari pengerusi majlis kita. Boleh dengar ke suara saya ni? Boleh, sir. Boleh, alhamdulillah. Buat suara rock sikit hari ni. Tak buat apa sihat lagi. Okay. Salam UiTM di hatiku, salam dari kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, championing data entrepreneurship, empowering community. Yang berusaha, Puan Nur Shaliza Safi'i, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perusahaan Maklumat Sains Pentadbiran Pengajian Polisi dan Undang-Undang FLIPS, Universiti Teknologi Mara Cawang Kelantan. Puan KPP dah bagi tahu saya tadi, dia masuk lewat sikit. Sekejap lagi dia masuk. Yang berusaha Dr. Iskandar Hasantan Abdullah, Nasihat 1, Diploma in Public Administration Club, DPEC. Maaflah saya dalam keadaan tak berapa ni. Yang berusaha, tak berapa sihat lagi. Dr. Nur Raihana Asmar Muhammad Nur, Penasihat 2, Diploma in Public Administration Club, DPEC. Seterusnya, yang berusaha Puan Nur Farizah Johari, Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, merangkap fasilitator slot efektif academic presentation. Yang berusaha Puan Nur Syahida Zulkifli, Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, merangkap fasilitator slot assignment dan final test. Yang dikasihi Saudara Ahmad Muizuddin Muhammad Yaakob, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Aliana Sofia Salwa, Majlis Wakil Esko Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Arisni Muhammad Razwan, Presiden Diploma in Public Administration Club sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Kamilia Hishamuddin, Pengarah Program Grooming for Academic and Character Excellence GRACE 2022, serta semua para pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawang Kelantan. Seterusnya, Jawatankuasa Diploma in Public Administration Club DPEC, dan seterusnya semua sekali mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada program yang kita anjurkan selepas daripada Hari Raya ini. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf sekiranya saya tidak begitu kita panggil apa, saya tidak begitu sihat, tetapi saya cuba untuk memberikan sedikit sepatah dua kata alu-aluan. Dan saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua mahasiswa, sama ada Part 1, Part 2, Part 3 maupun Part 4 dan juga Part 5 yang turut serta bersama-sama kita join program GRACE pada hari ini. Dan GRACE 2022 ini adalah kesinambungan daripada program-program lepas yang kita telah buat, sentiasa buatlah setiap tahun kita akan buat. Untuk kita memberikan sedikit guideline ataupun panduan terutama kepada adik-adik Part 1 macam you all senior yang dah Part 4, Part 5 pun boleh join juga hari ini, kerana apa yang kita kongsikan pada hari ini, terutamanya slot pagi dan juga slot tengah hari nanti pun akan melibatkan penasihat akademik dan sebagainya, adalah bermanfaat
untuk semua part, bukan hanya part 1, part 2 dan juga part 3 sahaja. Kerana bagi saya, antara slot-slot yang akan kita bincangkan seperti slot saya sendiri, peraturan akademik sahsiah, sahsiah rupa diri ataupun sahsiah ataupun akhlak ini adalah benda yang bukan hanya melibatkan junior tetapi dia juga adalah melibatkan semua pelajar, terutamanya EM110. Yang mana jika kita cemerlang dari sudut akhlak, InsyaAllah kita juga cemerlang dari sudut akademik. Tetapi kalau kita bermasalah dari sudut sahsiah, biasanya kebiasaannya kita juga akan bermasalah dari sudut akademik. Itu berdasarkan pengalaman saya sebelum inilah. Jadi kalau kita lihat, jika pelajar itu dari sudut akhlaknya terjaga, dari sudut mematuhi peraturan akademik, mematuhi peraturan sahsiah rupa diri dan sebagainya, kebiasaannya pelajar itu adalah pelajar yang cemerlang juga di dalam akademik. Tetapi kalau pelajar tersebut bermasalah dari sudut kita panggil apa, sahsiah ataupun akhlaknya, tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi kelas, tidak hadir dan sebagainya, yang saya akan sentuh banyak dalam slot pertama nanti. Cumanya saya bagi briefing dulu. Biasanya kalau kita cemerlang dari sudut akhlak, insya-Allah pelajar tersebut juga akan cemerlang dari sudut akademik. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bila you baik, insya-Allah you bukan hanya didoakan oleh ibu bapa you, tetapi you juga akan didoakan oleh pensyarah-pensyarah you. Dia, kalau kita hidup ni, kalau guru kita doakan kita, insya-Allah kita akan berjayalah dalam hidup. Sebab apa? Sebab doa ibu bapa memang nombor satu lah. Selain daripada ibu bapa, juga adalah doa daripada guru-guru kita, sama ada di sekolah ataupun di universiti. Tak kira lah, sama saja. Saya juga ingin bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir pada program hari ini. Walaupun saya tak berapa sihat pun, saya cuba juga hadir. Ingatkan dah okey selepas beberapa hari MC, tetapi still lagi tak berapa sihat. Tak apalah, kerana kita nak bagi semangat kepada you all semua, supaya you all semua, walaupun kita nak cuti ni seminggu, tetapi still lagi kita masih teringat bahawa masih lagi kita nak meneruskan, tinggal lagi 6, lebih kurang 6 minggu lagi selepas daripada cuti midterm ini. Sebab perayaan ini tak melibatkan kita lah di Semenanjung kan, hari gawai, tetapi melibatkan orang di Sabah Sarawak. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa di PAC 2021-2022 kerana berjaya mengadakan program yang bermanfaat seperti ini. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada DPEC, jawatan kuasa program, kerana program sebegini sebenarnya adalah program yang penting, yang terlalu penting bagi saya. Dan program ini adalah program yang bagi saya, kalau buat awal SEM pun tak apa, sebab dia bagus. Dia adalah program yang bagus. Maknanya kita awal SEM hari tu bulan 3, tetapi sekarang dah bulan berapa sekarang? 5 lah hujung. Tak apa, masih tak terlambat. Kita penting, program ni penting, terutama kepada junior-junior dan juga senior pun penting juga. Kerana peringatan ni kita kena sentiasa beri. Wadhakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Sebab itulah kita perlu untuk memberi peringatan sesama kita supaya sentiasa alert bahawa you all semua ini sedang belajar. Sebagaimana kita tahu, objektif program ini adalah untuk melahirkan pelajar berdisiplin, terutama kepada pelajar-pelajar part 1. Tetapi macam saya cakap sebelum ini juga, ia juga kepada pelajar-pelajar part 2, part 3, part 4 dan part 5 sekali. Kerana ada banyak benda yang kita akan sentuh. Dalam slot saya nanti, bila sampai masa slot saya nanti, ada banyak benda yang penting yang saya nak sentuh berkenaan
peraturan akademik terutama, yang mana ada kadang-kadang isu-isu berkenaan dengan nak grad tak dapat, ada beberapa perkara yang sangkut. Nanti saya cerita dalam slot saya nanti. Kena sabar dululah. Okey. Oleh itu, saya mengharapkan dengan laksananya program Grooming for Academic and Character Excellence ini dapat memudahkan mahasiswa, terutamanya memberikan guideline macam mana nak buat assignment, macam mana nak belajar di universiti ini. Kerana di sekolah dengan di universiti ada perbezaannya. Dia tidak sama 100%. Dia ada, boleh katakan, banyak perbezaan antara universiti dan juga di sekolah. Seterusnya, saya juga berharap agar pelajar dapat melibatkan diri. Ya, ini penting. Semua pelajar, terutama part 1, part 2, dapat join setiap program yang dianjurkan oleh fakulti dan juga DPEC. Kenapa? Terutama join program universiti aku penting juga. Terutamanya DPEC. DPEC ini sentiasa menganjurkan program-program yang bagus untuk you all semua join. Jadi kalau kita duduk universiti ini, kita tak terlibat dengan program, maka kita akan lost. Kita akan jadi pisang. Kita akan memisangkan diri kita, dan bila kita keluar nanti, kita tak dapat apa-apa. Yang you duduk panggil pisang-pisang tu kan? Maknanya bila you keluar nanti, you tak dapat apa-apa kalau you tak aktif. Tapi kalau you aktif, cuba tengok kakak-kakak, abang-abang di PEC ini. Dia orang aktif dan dia orang banyak belajar. Macam mana nak conduct program, macam mana nak berurusan dengan orang, macam mana nak berurusan dengan orang luar. Dan benda-benda ini adalah penting, terutamanya apabila you dah nak bekerja nanti. Dia adalah sebagai added value, nilai tambah. Dan dia adalah nilai tambah yang amat penting. Sebab bila bekerja nanti, kita tidak lagi duduk sendiri. Kita banyak berurusan dengan orang. Dan pada waktu tu baru you tahu betapa pentingnya untuk aktif, terutamanya dalam persatuan ini. Dan dia akan memberikan begitu banyak manfaat untuk you. Jadi tahniah saya ucapkan kepada DPEC. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada barisan jawatankuasa diploma in Public Administration Club, DPEC 2021-2022, kerana dapat menjayakan program bermanfaat seperti ini. Dan saya harap kita semua dapat memberikan fokus. You all semua, pelajar-pelajar AM1 dapat memberikan fokus pada hari ini, walaupun kita dalam keadaan mood bercuti. Saya pun saja pakai baju Melayu sebab kita masih lagi Syawal. Jadi saya pun nak ambil semangat, ambil semangat raya tu. Harap dapat stay sehingga habis, sehingga ke program nasihat akademik nanti, kerana bagi saya program ini adalah amat penting dan bermanfaat. Okey, itu saja saya rasa ucapan saya untuk adu-aduan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tirmizi atas ucapan alu-aluan itu tadi. Hadirin, masa yang dinanti sudah pun tiba. Justeru, marilah sama-sama kita mendengar ucapan perasmian daripada Yang Berusaha Puan Nusa Liza Sapiai, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Maklumat, Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi dan Undang-Undang FLIPS. Dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara saya? Yeah. Alhamdulillah. Okay. Yeah. Terima kasih Miss MC kita pada program pada hari ini. Okay. Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tirmizi, Wan Sulaiman, okay, koordinator program untuk Diploma Pentadbiran Awam AM110, merangkap facilitator bagi slot sahsiah rupa diri dan peraturan akademik. Dan Yang Berusaha Dr. Iskandar Hassan Abdul Hassan Tan Abdullah,
penasihat satu diploma in public admin Club DPEC. Okey, yang berusaha Dr. Nur Raihana Asma Muhammad Noor, penasihat dua diploma in public admin Club DPEC. Okey, yang berusaha Puan Nur Farizah Johari, pensyarah fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okey, merangkap juga merupakan facilitator untuk program pada hari ini, iaitu slot bagi slot effective academic presentation. Alright, yang berusaha Puan Nur Syahidah Zulkifli, pensyarah fakulti FSPP, yang juga merupakan facilitator untuk slot assignment and final test. Yang dikasihi Saudara Ahmad Muizuddin Muhammad Yaakob, YDP, MPP bagi sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudara Ahmad Saudari Nur Aliana Sofia Salwa, Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Arisni Muhammad Razwan, diploma in public, merupakan presiden bagi DPEC sesi 2021-2022. Yang dikasihi Saudari Nur Kamilia Hishamuddin, merupakan pengarah program bagi event kita pada hari ini. Okay, Grace, iaitu Grooming for Academic and Character Excellence. Okay, semua jawatan kuasa DPEC dan seterusnya mahasiswa FSPP yang dikasihi sekalian. Okey, saya dimaklumkan antara pelajar-pelajar mahasiswa yang bersama dengan kita pada hari ini adalah mahasiswa daripada semester 1, 2 dan 3 ya. Okey, alhamdulillah. Okey, dan lebih dahulu bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya yang dapat kita bersama-sama hadir dalam program Grooming for Academic and Character Excellence Grace di bawah pelaksanaan jawatankuasa DPEC 2021. So terima kasih kepada ahli jawatankuasa DPEC 2021 kerana telah berjaya mengadakan program yang bermanfaat seperti ini. Okay, dan seperti mana yang lepas-lepas program Grace ni memang dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar. Macam tadi saya ada mention, okay, ada pensyarah-pensyarah kita daripada FSPP yang mana telah akan menjadi facilitator bagi melengkapkan lagi event pada hari ini. Okay, jadi kenapa tujuan utama program ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan dengan lebih spesifik kepada para mahasiswa dalam mengetahui hal-hal yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan assignment. Okey, para hadirin sekalian, okay, saya dimaklumkan juga objektif program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin dan mengikuti peraturan akademik terutamanya pelajar semester 1 jadi sama kita ni ada pelajar semester 1, semester 2 dan semester 3 kan. So pelajar semester 1, okey, walaupun insyaallah kita sekarang ni esok bermula cuti perayaan, so bolehlah anda mengambil peluang ni untuk dengan ilmu yang anda ambil pada hari ini, dengan apa saja pengetahuan ataupun sharing session yang dikongsi oleh pensyarah-pensyarah anda pada hari ini, so anda boleh gunakan untuk nak menyiapkan ataupun orang kata last touch up ke untuk assignment you all yang akan you all siapkan pada waktu cuti ni lah, insyaAllah. Okay, jadi dan juga saya dipahamkan program ini sebegini juga akan insyaAllah akan memimpin pelajar dengan lebih cemerlang melalui slot-slot yang disediakan. Okay, dan of course saya mengharapkan kalau tak silap saya lah memang dah walaupun kita perlu berada dalam keadaan pandemik dah sekarang ni, okay, program Grace ni kalau dulu dijalankan secara fizikal, okay, dan kita masih tetap menjalankan program ni secara atas talian ialah macam saya sekarang ni sebenarnya berada di rumah sahabat saya, dia buat open house, okay, tapi kita masih lagi boleh menjalankan program seperti ni. Sama juga macam anda pun, macam
para mahasiswa, walau mana saja anda berada, saya harap semua pelajar daripada semester 1, 2, 3 tadi boleh, tetap boleh mengikuti program ini, insyaAllah. Eh? Dan saya juga berharap, okay, so, sebagaimana telah ditekankan oleh KP tadi, Dr. Timizi, okay, di mana pelajar-pelajar semua, mahasiswa semua, silalah mengikuti program-program yang dijalankan ataupun yang dianjurkan oleh Persatuan DPEC ni. Okay, bukan setakat Persatuan DPEC. Persatuan DPEC ni persatuan akademik fakulti kita kan. Okay, anda juga perlu mengikuti, cuba join aktiviti yang dianjurkan oleh kelab ataupun persatuan lain dekat UiTM Kelantan ni. Jadi ada sedikitlah sikit perkongsian saya sebenarnya petang semalam baru sampai daripada Shah Alam. Okay, bawa ada student project, final student Fakulti Pusat Maklumat. Okay, mungkin pada mahasiswa yang tak tahu, saya adalah pensyarah pada Fakulti Pusat Maklumat lah. Okay, jadi ada satu subjek saya bawa pelajar dan pelajar telah pelajar semester akhir. Okay, dan kami ada buat pertemuan dengan Datuk ni dia di bahagian KPT, okay, di KPT dah bahagian dasar. So beliau memang terlibatlah dalam interview pengambilan pekerja kan, okay, untuk sebelum ni beliau di SPA. Okay, jadi Jabatan Suruhanjaya, Jabatan Perkhidmatan Awam semua. So beliau kata memang sekarang ni mahasiswa perlu ada soft skill yang tinggi, communication skill yang bagus, apa semua kan. Okay, kadang-kadang dia cakap memang betul. Ada mahasiswa graduan yang datang interview. Okay, datang interview tetapi tak boleh nak cakap. Tak boleh nak apa? Tak boleh nak. Boleh dari segi bila tengok qualification, tengok result transcript semua sangat bagus. Okay. AD, anugerah dekan pun ada apa semua kan. Okay, pointer elok, 3 point lebih. Tapi bila nak bercakap, memang dia jadi apa orang kata macam tergamam ada, terkedua macam tu. Okay, kenapa? Salah satu caranya adalah dengan kita join aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh universiti. Okay, janganlah jadi macam seorang pelajar yang pasif dalam kelas pun senyap, lepas tak involve dengan apa-apa saja program yang dianjurkan oleh universiti. So jangan macam tu. Sebab bila once you join program-program sebegini, okay, insyaAllah kita akan cuba dia boleh sedikit sebanyak dia akan membantu anda. Baik anda menjadi sebagai penganjur ataupun anda join program-program tersebut. Okay, so itulah satu yang saya nak share. Dan satu lagi, yang ni pun kebetulan juga salah satu perkongsian daripada Datuk Salahuddin masa tu, di mana sekarang ni pun ada dah interview yang dijalankan secara online, memang banyak kan. Okay, so beliau mengatakan social media, kadang kita ni dalam social media ni macam-macam benda kita masuk kan. Okay, so sebenarnya interviewer ni dia orang dah ada dah macam dah buat riki-riki dah siasat dah dalam social media tentang kandidat tersebut. Ada situasi yang berlaku macam tu. So apa yang saya nak share kat sini, social media yang kita guna ni, okay, masuklah benda-benda yang bermanfaat. Okay, benda-benda yang bermanfaat, jangan nak masuk benda yang pelik-pelik sebab na'uzubillah lah, kita tak tahu, takut one day you nak pergi interview kan, nak pergi interview ke apa, dia nampak siasat uni ada apa semua benda yang tak elok lah. Macam tu. Jadi tu contoh tips lah yang beliau kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar yang saya bawa ke 2 hari lepas. So kat sini saya share jugalah dengan pelajar-pelajar. Okay. Nanti saya ni panjang balik relik pula dah. Okay lah. Apa-apa pun saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa IPEC dan juga of course support by rakan-rakan pensyarah. Terima kasih. Dan saya dipahamkan pada hari ini pagi ni ada program Grace ni dan lepas tu ada program bersama penasihat akademik ya, Dr. Timizi. Okay, jadi semoga ianya berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih kepada semua rakan-rakan pensyarah yang bersama tetap setia berkhidmat, okay, untuk pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita. So pelajar-pelajar tengok betapa rakan-rakan ni, pesyarah-pesyarahnya nak membantu anda
aku. Saya percaya kita semua mesti ada komitmen, ada komitmen macam saya sendiri pun. Okey, sebelum apa datang sini tadi, okey, sekarang berada di rumah kawan saya, kita hantar anak tuition. Saya percaya memang di hujung minggu gini kita macam-macam program, kita ada aktiviti dengan keluarga ke ataupun dengan sahabat, kan. Tapi demi untuk belajar, demi untuk mahasiswa, okey, pensyarah-pensyarah ni sanggup duduk, okey, walaupun di mana saja berada untuk menjayakan program ini, nak membantu anda semua. Okey, so ambil peluang ni untuk anda dapatkan ilmu, okey, insyaAllah. Okey, jadi akhir kata, saya mengharapkan program sebegini tetap akan dijalankan, walaupun tak kira lah, insyaAllah mungkin pada masa semester akan datang kita dah boleh face to face, dijalankan secara face to face. Okay, walaupun ataupun mungkin kita masih lagi perlu mengamalkan ODL, so dijalankan juga secara online. Okay, jadi itu sajalah untuk pada hari ini. Alright, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan grooming for a program, program grooming for academic and character excellence grace bagi sesi 20222. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Nursaliza Sapiai atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita meneruskan objektif program kita pada hari ini dengan slot yang pertama, iaitu Sasiah Rupa Diri dan Peraturan Akademik. Dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tirmizi Wan Sulaiman, Koordinator Diploma Pentadbiran Awam AM110. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam UiTM di hatiku, salam kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, championing data entrepreneurship, empowering community. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi majlis, iaitu Siti Aisyah Ismail, Yang Berusaha Puan Nursaliza Sapiai, KPP Philips, dan seterusnya penasihat 1 DPEC Dr. Iskandar, penasihat 2 DPEC Dr. Rehana, Puan Nur Farizah Johari, Puan Nur Syahidah Zulkifli, pensyarah-pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi, Saudara Presiden MPP Muiz, Saudari Aliana, Saudari Arisni, dan juga pengarah projek iaitu Camelia. Terima kasih saya ucapkan kerana memberikan peluang kepada saya untuk dalam slot satu ini, walaupun memang tak sihat lah, bukan tak berapa sihat, memang tak sihat. Hidung berdohor ni dia jadi koping habis, jadi suara tak berapa macu dah ni. Okay. Saya minta maaf. Yeah. Maintain. Okay. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya ingatkan dah okay ya. Saya dah MC beberapa hari dah. 2 hari lepas tu. Hari kami tu pergi hijau, tetapi balik tu demam pula. Allahuakbar. Tak tahu virus apa, saya pun tak tahulah. Dengan satu family je kena demam semua. Agak teruk jugalah kali ni ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam program ini, dan terima kasihlah kepada KPP kerana dapat meluangkan masa untuk join kita pada pagi ini dan seterusnya merasmikan program tadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada KPP dalam kesibukan menghadiri apa ni open house yang masih berbaki lagi Syawal ni. Jadi kepada pelajar-pelajar semua, kita masih ada beberapa hari saja lagi ni. Kalau nak puasa 6 pun sempat lagi ni. Tapi tak ada banyak dah lah. Tak apalah. Nak pergi open house pun dah lagi ni. Dah lagi. Kalau nak buat pun. Okey.
Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam program yang bagi saya amat penting lah. Saya dah cerita tadi program ni amat penting. Dan dalam slot yang pertama ni saya dah saya dah forward dalam setiap sebelum ni pun saya dah forward, cuma tadi saya forward balik lah untuk rujukan para pelajar berkenaan peraturan akademik yang pindaan 2021. Yang mana peraturan akademik tu pelajar boleh tengok lah, boleh tengok kalau tak faham boleh tanya penasihat akademik dan sebagainya. Sebab ada benda-benda yang perlu you all semua tanyalah kepada penasihat akademik masing-masing. Sebelum tu boleh saya nak tanya, boleh ke saya nak share slide ni? Saya kena ambil daripada siapa ni? Boleh ya? Take over from Nadia ni boleh kan? Boleh ya? Okey. Boleh tak? Boleh, takut jadi ini pula. Kejap ya. Okey, boleh nampak ke yang saya share ni? Okey, doktor. Boleh, doktor. Boleh kan? Okey, boleh. Okey. Untuk slot ini, Grace 2022 ini slot satu iaitu sahsiah rupa diri dan peraturan akademik. Dan untuk sahsiah rupa diri dan peraturan akademik ini bagi saya macam sahsiah rupa diri dan sebagainya itu saya secara peribadinya saya rasa benda itu tak menjadi masalah sebenarnya bagi pelajar kita, terutamanya sahsiah rupa diri. Kerana kita sekarang ni terbahagi kepada dua. Sebelum tu lupa nak tanya khabar. Sihat ke semua ni? Yang join ni ada yang pelajar ke semua AJK saja dalam apa benda ni? benda Google Meet ni. Terus dia. Pelajar pun ada. Yang ada join Google Meet ni pelajar ada juga. Campur-campur. Ada tak? Ke AJK saja. Ada. Pelajar pun ada. Campur-campur. Ada jugalah. Okey. So sebab saya tengok tak ramai ni kan, sebab 42 orang ni, saya takut AJK saja. Jadi kita tanya khabar pun memang sihat semua ni AJK semua kan. Okey. Tak apalah, saya harap you all semua sama ada you tonton melalui Google Meet ataupun melalui YouTube live pun, saya harap semua dapat dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Jaga diri, jaga kesihatan. COVID masih ada lagi, jadi kita pun tak tahulah COVID ke apa, baik kita berjaga-jaga. Jadi saya tak risau sangatlah berkenaan dengan sahsiah rupa diri ni, kerana setakat yang saya perhatikan kita ada dua. Student part 1, part 5, kita ada kelas secara face to face. Dan student part 2, 3 and 4, kita ada kelas secara online. Jadi yang online tak ada masalah sangat sebab dia duduk rumah. Jadi sahsiah rupa diri dia pun kita tak tahu sebab dia pun tak on cam. Jadi nak pakai pagoda, kau kain black card, kau ikut dia lah. Itu yang kita panggil yang lelaki lah. Jadi saya tak risau sangatlah sahsiah rupa diri tu. Tetapi yang datang ke kelas macam face to face ini, saya tengok part 1, alhamdulillah lah. Dari sudut sahsiah rupa diri tak ada masalah sangatlah yang tu. Sebab tu saya nak sentuhnya dari sudut sahsiah secara keseluruhan lah. Baiklah, yang pertama sekali adalah kita ini sebagai pelajar, terutama pelajar-pelajar part 1 ini. Kita sebagai pelajar sama ada di universiti ataupun di sekolah dulu, waktu you berada di sekolah dulu, samalah. Sama ada you dah join universiti ini, yang pertama sekali adalah niat. Niat adalah benda yang paling penting dalam hidup kita. Niat apabila you melangkah sahaja ke universiti. Dalam hadis, kalau hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi itu kitab hadis yang pertama. Hadis yang pertama dia letak adalah hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita itu dimulakan dengan niat. Dia akan tengok dalam hati kita dulu. Jadi kita datang ke UiTM ini, apakah niat kita? Kita masuk pelajar tahun 1 di UiTM ini, apa niat kita? Kita join DPEC, apa niat kita? Kita join persatuan, apa niat kita? Kita masuk program tu, program ni, dia akan ada niat. Kita bangun pagi tadi kita bangun selepas subuh tadi tak? Okay, kita bangun tu, pertama kita nak semayang subuh contohnya.
Lepas tu kita, oh hari ni ada program. Itu maksudnya kita dah ada niat. Malam tadi kita dah tanam niat. Minggu lepas kita dah tanam niat. Sama juga dengan belajar. Maksudnya once you dah jadi pelajar UiTM, you dah ada niat. Niat untuk you belajar. Niat untuk you meneruskan pengajian di peringkat yang tertiary education. Iaitu peringkat pengajian tinggi lah kita ni. Tak ada dah. Tak ada dah yang lebih tinggi daripada universiti. Universiti adalah yang paling tinggi. Jadi hargailah setiap saat you berada di universiti itu. Kalau tanya saya, saya dulu student juga kan. Kalau tanya saya, saat yang paling indah bila? Saya rasa tanyalah pesyarah you pun, saat yang paling diingati ialah waktu kita belajar. Seronok. Walaupun waktu belajar kita tak dapat gaji, waktu bekerja dapat gaji, tetapi waktu belajar adalah waktu yang amat seronok. Pasal apa? Sebab waktu belajar, you akan kenal rakan-rakan you, you dapat kita panggil apa, bergaul dengan rakan-rakan you, dapat buat kerja bersama, dapat study bersama. Dan saat-saat itu, momen-momen itu adalah saat yang akan you rindu suatu hari nanti. Bila you dah bekerja, you akan rindu balik saat-saat you belajar. Jadi bagi saya, hargailah, betulkan niat dan hargailah waktu you berada di universiti ni, Pak Wan, terutama kerana perjalanan you jauh lagi. Dan kalau kita tak betul niat, maka dia akan pergi ke tempat lain. Okey, seumpama kita bawa kereta. Kita bawa kereta, contohnya orang yang nak bawa kereta, dia kena letak dulu nak pergi mana. Kedai dua ria ke, nak pergi farmasi ke, nak pergi klinik ke, nak pergi UiTM ke, nak pergi cabin mall ke, nak pergi Aeon mall ke, dia kena decide lalu. Kalau tak decide, maka perjalanan dia akan lambat ataupun perjalanan dia tak sapa-sapa. Contoh, you nak pergi ke Aeon mall. Tetapi you bawa kereta tak ada niat. Maka you akan pergi ke Pengkalan Cepa dulu. Lambat sampai sebab jam. Nah, dia lambat sapa. Orang lain akan sapa dulu. Orang lain yang betul niat tu akan sapa dulu. Sebab itulah you daripada rumah you, niat terus. Kena pergi Aeon Mall. Itu contoh perumpamaan saya bagilah. Jangan tengah jalan baru tiba-tiba, nak pergi Aeon Mall, nak pergi Cabin Mall. Nak pergi Aeon Mall, Cabin Mall. Nak pergi Maidit Tunjung. Tiba-tiba, konar-konar, lain kali jam, lambat sampai. Itu yang orang lain grek, kita tak grek lagi tu. Pasal apa? Pasal niat kita tu, kita tak betul awal-awal. Sebab tu niat tu penting. Pada awal semester, you dah kena betulkan niat. Maksudnya, kalau niat tu betul, insyaAllah, you akan sampai ke destinasi dengan tepat dan cepat pada masa yang ditetapkan, yang kita panggil sebagai GOT. Contohnya untuk Diploma in Public Administration ini, 2.5 tahun. 5 semester. Jadi, kalau 5 semester itu, you dah betul niat, you akan sampai ke destinasi iaitu grad pada semester yang kelima. Tapi kalau you tak betulkan niat awal-awal, maka you akan sampai ke destinasi itu lewat. Yang paling kita risau sekali, lewat tak apa lagi. Yang paling kita risau ialah tak sampai ke sudah. Itu yang kita paling takut. Betul tak? Betul tak Arisni? Itu yang kita risau. Kan? Bagi tahu adik-adik ni, Arisni ni bagus. Dia presiden DPEC lah. Risaunya nanti, contohilah Arisni. Okay. Risaunya nanti, bila kita tak betul ni, pasal tak gerak-gerak lagi. Itu yang ni, belajar ni, saya nak cerita, dia ada banyak liku-liku. Itu yang orang panggil liku-liku kehidupan. Liku-liku kehidupan ni bukan lagu. Dia adalah satu benda yang realiti. Sepanjang kita berjalan nak menuju ke destinasi kita tu, itu grek lah. Oi banyak dia punya cabaran. Macam-macam. Okay. Yang kedua, yang perlu kita ambil berat, iaitu masa. Saya perhatikan masa ini adalah satu benda yang bahaya.
Masa ini kalau perumpamaan dia kata seperti pedang, ada yang kata seperti emas. Semua boleh. Kenapa seperti pedang? Jika anda tak menjaga masa, dia akan memotong kita. Dia tajam. Itu perumpamaan lah. Perumpamaan. Ada yang kata masa ini seperti emas, berharga. Betul juga. Masa ini seperti pedang, dia akan memotong kita apabila kita tak bersedia. Saya bagi contoh. Kelas pukul 8, ya, pokok pukul 8 lah kita kena hadir ke kelas. Kalau kita tertidur, walaupun tak sengaja, biasa dalam kelas saya tanya, kenapa minggu lepas tak datang? Dia bagi alasan tertidur. Ini student part 1 pun ada kan? Nak cerita macam tu lah. Bila kita tak ready, malam tu kita tak niat dah nak bangun. Malam tu kita niat dah, esoklah pukul 8 malam bangun . Kita niat dah, salah dah niat kita tu. Maka pagi esok dia tak akan bangun. Cayalah. Sebab tu bulan puasa, kita mudah untuk bangun bersahur. Pasal apa? Kita niat dah nak bangun bersahur. Kita dah tanam dalam hati kita, tak bangun bersahur lapar boh. Tak bangun bersahur lapar boh. So kita akan niat awal-awal, bangun sungguh bersahur. Walaupun biasa kita liat nak bangun, susah. Tapi bila kita bulan puasa, mudah pula bangun. Pasal apa? Sebab makan. Makan ni benda paling sedap lah. Jadi makan ni benda yang sedap. Jadi kita juga akan niat, nak bangun makan. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, sedap dah. Sebab apa? Makan. Jadi kita kena tanam niat tu. Dia related dengan masa. Jadi kalau kelas pukul 8, pastikan dapat hadir pukul 8. Sama juga dengan Google Meet. Saya cakap terus terang lah. Part 2 ke, part 3 ke, part 4 ke, part 4 kan. 3 ni. Yang mana kelas secara online sama juga. Kadang-kadang pensyarah dah masuk. Bukan semua. Kita nak cerita segelintir je, sikit je. Bukan kita nak marah, kita nak tegur nasihat. Okay. Bila kelas dah start, pensyarah dah ada dalam Google Meet tu. Jadi pelajar tu sepatutnya dah ready lah. Sama juga dengan nota, saya perasan lah dalam kelas saya. Saya suka bercerita lah. Dalam kelas saya sama juga. Kadang-kadang bila saya buat tutorial contohnya tak? Bila saya tanya soalan dan sebagainya, masa tu baru nak cari nota. Kejap. Nak cari nota. Baru nak cari nota. Sepatutnya sebelum kelas tu, you dah ready dengan nota. Nota sekarang ni dalam handphone je kan? So, apa ni kita panggil apa? Slide tu dalam handphone sahaja. Jadi mudah untuk you refer. Jadi tak semestinya you perlu sediakan nota print out. Boleh bagus print, cumanya kena ready. Kita ready dan kita kena sedar yang kita ni masih lagi pelajar. Sebab ada juga yang bekerja. Saya dapat tahu ada yang bekerja. Jadi kena pandai bagi masa lah. Kena pandai bagi masa. Masa tu penting. Jika kamu tak memotongnya, dia akan potong kamu. Itu pepatah mengatakan. Jadi, kelas pukul 8, hadir pukul 8. Kelas pukul 2, hadir pukul 2. Tapi kalau tak dapat hadir, dia related juga yang ketiga ni. Iaitu hormati pensyarah. Apa maksud dia? Kalau tak dapat hadir, maklumkan kepada pensyarah masing-masing. Kenapa? Kerana mengikut peraturan akademik. Peraturan akademik boleh refer. Saya dah forward dalam grup masing-masing. Terlalu panjang. Saya tak nak touch semua. Yang tu you boleh tengok sendirilah dalam tu. Tak faham, boleh tanya pesan akademik, boleh tanya pensyarah, boleh tanya saya. Jadi, maaf saya tak berapa ni sangat. Tak apa sihat. Jadi, kita perlu faham. Kehadiran di universiti ini wajib. Bukan tak nak pergi, tak pergi ke kelas. Tak nak pergi tutorial, tak pergi. Jangan macam tu. Kerana kehadiran adalah wajib dan kehadiran wajib 80%. 80%. Kita dah kira 80% ini daripada 14 minggu. Kita ada 14 minggu belajar. Betul ke tidak 14 minggu belajar kita ada? Betul tak Camilia? Kita ada 14 minggu. Betul kan? Betul kan Aisyah tu kan? Aisyah tu SK Akademik. Dia tahulah. Okay. Kita ada 14 minggu semua sekali.
Dan kalau 80% maksudnya you tak boleh tak hadir lebih daripada 3 kali. 3 kali. Kalau you tak hadir lebih daripada 3 kali tanpa keizinan, tanpa sebab macam MC dan sebagainya, maka you boleh di bar. Baru ni saya cerita dekat Pak Wan. Kalau tak hadir bar, bar pun dia tak faham. Bukan bar basikal. Bar ni ditahan daripada memasuki final exam. Jadi kena beringat. Kena beringat. Jangan sampai sapa surat ngeleh baru kita nak pening. Surat ngeleh ni surat saman lah. Surat kena tata tertib. Kenapa? Kerana tak hadir ke kelas. Jangan ambil mudah dengan perkara tersebut. Ya, sebabnya wajib hadir ke kelas 80%. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Kalau tak sihat, dia related dengan perkara yang ketiga, iaitu menghormati pesyarah, iaitu satu hadir awal lah. Yang kedua ialah bagi tahu kepada pesyarah jika you ada masyakoh ataupun you ada kesulitan, you ada sakit, you ada ahli keluarga yang meninggal, kalau ada ahli keluarga yang accident dan sebagainya, bagi tahu. Kita sebagai pesyarah pun ada timbang rasa, ya, kerana kalau you ada masalah kita pun faham, ya. Terutama yang ada masalah internet dan sebagainya pun bagi tahu pensyarah kalau kelas online lah. Jangan duduk diam, tak hadir, minggu depan baru bagi tahu, ya. Itu maksudnya kesian dekat pensyarah you lah. Tanya-tanya mana pelajar ni, mana pelajar ni. Lepas tu dalam kelas pula orang cakap, oh tak tahu, tak tahu. Jadi pesyarah pula yang mencari-cari pelajar. Sepatutnya kalau dari sudut adab belajar, orang zaman dulu-dulu dia belajar, sepatutnya pelajar menghormati guru. Pelajar mencari guru, maafkan saya. Pelajar mencari guru. Hormat tu ialah mencari guru. Bukannya guru datang kepada pelajar. Jangan sampai cikgu pula cari, apa awak tak masuk kelas minggu lepas? Kenapa awak tak datang ke kelas? Kenapa cikgu ada yang macam tu? Ataupun pensyarah ni ada yang macam tu? Kerana mereka mengambil berat pelajar-pelajar mereka. Ya, sebabnya kita kesian. Ya, mak ayah hantar belajar dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita leka, kita ralik, kita tertidur dan sebagainya, itu menyebabkan kita miss kelas. Kadang-kadang kelas yang kita miss tu ada kelas yang penting. Dan pernah berlaku, saya cerita. Tolong ambil perhatian, ya. Apa yang saya nak cakap hari ni benda yang penting. Pernah berlaku pelajar tertidur semasa tes. Dia kelas online, tertidur masa tes. Tapi oleh kerana saya ni tidak kejam sangatlah, saya telefon. Telefon. Assalamualaikum. Saya tak sebut nama, Assalamualaikum. Dia letak dulu mula-mula. Saya dengar suara dia macam tu. Saya telefon pula. Perempuan, eh. Assalamualaikum. Saya suara okey masa tu. Assalamualaikum. Dia, kau ni? Dia kata, apa pula? Dia kata, awak ke ni? Saya tak sebut nama lah. Saya letak nama dia Siti Nurhaliza. Nilofa sekejap sikit. Nilofa. Dia kata, saya Nilofa lah ni. Apa ni suara awak gini? Tidur sah. Oh, Nilofa berhenti tidur lah. Lepas tu saya tanya, apa pula ni? Awak buat ada test? Saya tanya dia. Sebab saya tengok dalam future dia tak hantar. Dia tak ada attempt tak? Dia panggil apa? Alah, apa benda dia? Attempt tu, tak ingat lah. Cubaan menjawab tu tak ada. Okay, dia tak ada attempt. Tak ada sebarang cubaan untuk menjawab. Saya pun pelik. Rupanya dia kata dia tertidur. Lepas tu saya kata, Allahu Akbar, tertidur kau ni lepas. Lepas tu dia kata, saya tertidur. Aduhlah. Lepas tu saya kata macam ni lah. Saya bagi peluang untuk awak jawab. Sampai petang nanti saya bagi tempoh. Kalau saya ni tak ada timbang rasa, kosong lah, fail lah kan. Tetapi oleh kerana kadang-kadang pesyarah ni dia ada timbang rasa, bagilah peluang lagi untuk menjawab. Boleh dia tertidur waktu test. Jadi macam saya cerita masa ucapan aluan-aluan tadi, biasanya kalau you problem, ini akademik you akan problem. Dan memanglah berlaku something lah kepada pelajar tadi. Tapi bukan tu saja. Subjek-subjek lain pun dia macam tu. Saya tak sebut nama lah. Tapi nak ceritanya, dia macam apa, dia macam, insyaAllah kalau you berdisiplin, insyaAllah you akan dapat
belajar dengan baik. Sampai waktu test pun boleh tidur. Sebab kelas online kan, test tertidur. Tapi saya bagi lagi peluang dan Alhamdulillah dia lulus lah subjek saya tu. Nasib baik lulus. Jadi nak ceritanya kat sini, tolonglah jangan leka, jangan ralik. Dan kalau ada masalah, bagi tahu pensyarah, hormati pensyarah. Okey, yang kedua, berkenaan dengan menghormati pensyarah ini, saya touch sekali lah. Sebagai KP pun saya sentiasa mengingatkan benda ni. Pensyarah ni dia adalah, saya sambil suka je. Pensyarah ni adalah manusia biasa juga. Dia ada waktu tidur, dia ada waktu rehat, dia ada waktu dia nak pergi shopping, dia ada waktu dia nak pergi makan, dia ada waktu dia nak apa ni, tengok TV. Sebab dia pensyarah ni dia bukan malaikat. Dia manusia biasa juga. Apa maksud saya tu? Maksud saya ialah waktu you all semua nak bertanya kepada pensyarah. Ini saya sambil suka, bukan marah, sambil suka. Ini bukan komplain, ini cuma nak berkongsi, sharing. Sharing is caring, bukan sharing is scary, bukan. Sharing is caring. Saya sharing, suka sharing. Kalau nak gunakan message, you nak message pensyarah tu pasti waktu yang sesuai lah. Waktu yang sesuai. Kerana apa? Sebab saya sentiasa terima message daripada Pak Wan, Pak Tu pun ada juga kadang-kadang. Kadang-kadang pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi, pukul 5.30 pagi, pukul 3 pagi pun ada. Saya risau juga student saya ni orang kau putih anak. Saya ni bukan Dracula. Pukul 3 pagi, 3.30 pagi nak jawab soalan you. Jadi saya pun risau juga. Student ni tak tidur ke apa. Jadi risau. Dah lah dia guna peak profile, dia pocong. Dia guna peak profile, dia pocong pula. Adulah, saya terus tidur kanjak. Apa benda budak ni, mesej saya ni. Pocong katu ni. Saya pun tak tahu, adakah aku bermimpi tak? Peak profile tu guna sopan-sopan sikit lah. Sebab saya tengok pocong mesej pukul 1 pagi pula. Aduh, risau betul. Jadi, waktu tu kena pilih waktu yang tepat. Janganlah pukul 1 pagi. Lepas tu pukul 1 pagi pula, dia mesej kita tu, dia mesej pensyarah tu, dia buat tanda soal 2 kali. Maksudnya, suruh jawab lalu tu penting. Dia tengah buat assignment. Sibuk. Untuk objektif ni, kena 3 ke 2, sir. Wait. Lepas tu, bila kita tak jawab pukul 1 pagi, dia pun mesej pula. Macam mana ni, sir? Sudah. Pukul 2 pagi mesej pula. Sudah. Ingat kita di London ke? Tak. Jadi pukul 2 pagi, 2 pagi lah juga rumah saya pun. Rumah pensyarah lain pun sama, 2 pagi. Kita semua duduk kat Malaysia. Jadi, tak ada masalah. Saya akan jawab esok lah. Keesokannya kadang-kadang. Tapi kalau saya tersedar, saya jawab-jawab je lah. Kadang-kadang confused lah. Kan? Ni student ke Pontianak tak? Pukul 3 pagi, 4 pagi mesej. Risau ke? Pukul 3 pagi adalah waktu makhluk halus paling aktif. So beringat. Buat assignment tu kalau sampai pukul 3 pagi bunyi pelik-pelik tidur-tidur lah. Esok pula. Okay, jangan buat last minute. Itu berkaitan dengan masa. Assignment nanti akan disentuh oleh tak silap saya, Puan Syah. Puan Syahidah. Puan Syahidah ni lupa nak ucap tadi. Selamat pengantin baru pada Puan Syahidah kita yang baru melangsungkan kahwinan baru lagi lah. Bulan Syawal baru ni. Okey. Bulan Syawal lagi ni. Masih lagi baru lah. Okey, tahniah. Jadi insyaAllah Puan Syahidah akan bagi tahu nanti berkenaan dengan assignment. Dan itulah masa. Dia berkaitan dengan masa. Buat awal-awal. Jangan malam tu baru nak itu. Tu pukul 2-3 pagi mesej pensyarah. Tak ada masalah. Cumanya agak terkejut lah. Okey. Pilih masa yang sesuai. Lepas tu yang kedua, saya perasan juga kadang-kadang mesej pensyarah ni dia bagi salam. Lepas tu dia straight tanya soalan. Lepas tu dia contoh lah. Assalamualaikum sir. Saya tak hadir ke kelas hari ni tu dah. Kita begitu. Lepas tu saya pun confused. Saya tanya balik, ni siapa dah? Waalaikumsalam, ni siapa? Lah royaklah nama demo dulu dah sebelum mesej kita tu. Jangan duduk straight forward royak tak hadir. Lepas tu saya nak catat macam mana. Bagi tahu nama dulu. Assalamualaikum. Siapa contohnya? Puan ke, cik ke, doktor ke, siapa? Bagi tahu saya, nama saya siapa? Contoh tak? Nama saya Remy Ishak. Saya tak dapat hadir hari ni. Kelas ni 2A. Subjek apa? Bagi tahu.
Kadang-kadang bagi tahu pensyarah kita pun tak tahu. Dan yang paling mengerikan bagi saya baru ni, paling mengerikan lah, ngeri juga saya rasa sikit-sikit. Sebabnya saya tanya dia assignment dia tanya dia mesej saya pasal assignment. Lepas tu saya tanya dia assignment buat dah ke? Dia kata assignment subjek gapo? Dia tanya saya subjek gapo pula. Saya pun jadi confused lah. Bukankah you ambil dengan saya contoh 102 102 lah kan? 104 104 lah. Jadi dia pula boleh tanya saya. Ni assignment subjek apa ya? Dia tanya saya macam tu pula. Saya pun jadi confused lah dengan adik-adik awak ni. Jadi tak apalah sebab mereka masih lagi baru. Dan yang paling mengerikan adalah minggu yang ketujuh. Minggu yang ketujuh mereka masih bertanya, ada assignment ke untuk subjek ni? Itu saya rasa soalan yang mengerikan bagi saya. Sebab saya rasa saya bagi tahu banyak kali dah assignment ke apa. Saya ingatkan minggu ketujuh tu dah separuh buat dah. Rupanya dia masih tanya saya, ada assignment ke sir untuk subjek kita? Aduh ngeri je soalan tu. Takut saya dengar Aisyah. Aduh Aisyah. Aisyah tu ngeri soalan tu. Bila minggu ketujuh pelajar bertanya kepada kita sebagai pensyarah, ada assignment ke subjek kita ni sir? Aduh saya tepuk dahi. Deg-deg-deg-deg-deg tu demek kot sebab tepuk dahi kuat sangat. Jadi saya pun risau. Aduh lah. Minggu ketujuh tanya lagi ada assignment ke tidak. So kau nak buat tanya assignment ada ke? Sudah. Ngeri soalan tu. Okay. Kerjasama yang baik dengan classmate. Ya betul. Kerjasama. Okay. Terima kasih kepada KPP ya. Okay. Jadi kita perlu ada kerjasama yang baik dengan classmate. Dengan group, member of group dalam assignment. Kita perlu ada kerjasama yang baik dengan semua orang. Kita perlu ada kerjasama yang terbaik. Okay, kita perlu ada kerjasama yang amat baik dengan kita punya group yang buat group assignment sekali dengan kita tu. Banyak yang mengadu dengan saya, dia punya ahli, group member dia, ahli persat, ahli group dia tu, ramai lagi kerjasama ataupun tak buat assignment. Ada ramai yang mengadu. Saya pun agak pelik lah. Kenapa boleh berlaku macam tu? Sedangkan you all semua tahu kan tanggungjawab masing-masing. Betul ke tidak? Nak tanya, ada tak you pernah dengar rungutan-rungutan ni macam ni daripada kawan-kawan you? Group member tak buat, tak bagi kerjasama. Pernah dengar? Kelas pula dah. Apa ni? Semua pernah dengar? Selalu kelas dengar semua. Pensyarah yang kena dengar. Pensyarah yang kena okay. Jadi pengadil. Wifi kata pensyarah. Pensyarah yang akan mendengar luahan perasaan tu. Betul. Kita pula yang mendengar ya tak? Puan Aifah tak? Jadi saya gelak-gelak juga tapi ngeri jugalah sedikit. Apabila ada yang tak buat assignment. Saya rasa macam pelik bila you all semua tak buat assignment. Sedangkan you pilih group tu kan. Kalau 4 orang contohnya satu group. 4 orang, 3 orang, 5 orang ikutlah. Tetapi macam mana ada yang tak buat? Saya pun jadi macam pelik. Sebabnya pada asalnya sepatutnya you buat dalam kumpulan yang you dah rasa selesa lah. Ini pun nanti akan di-touch lah oleh Puan Syahidah nanti. Jadi yang itulah. Kita kena ada kerjasama yang baik. Saya tak sebut hubungan, saya kata kerjasama. Walaupun kita baru kenal tak ada masalah. Tetapi masing-masing buat kerja masing-masing, part masing-masing. Yang jadi masalah ialah bila ada yang mengadu, rakan dia tak buat kerja. Kawan ni pula rasa selesa duduk tidur. Tiap hari tak buat apa-apa benda pun. Itu jadi masalah tu. Dia terlalu selesa. Sebab ada kata-kata kan, nothing is impossible. So hari-hari dia buat nothing je. Senang. Kan? Apa hebat kan? Hebat ni. Kita buat benda yang mustahil tiap-tiap hari. Itu nothing. Kita buat apa-apa. Tidur bagi petas yang malam. Tak buat kerja. Itu jadi masalah. Ini kerjasama yang baik dengan classmate. Classmate, apa ni, group. Member of group. Dalam assignment, dalam kelas. Dan juga kena bekerjasama dengan baik dengan rakan di yang tinggal di hostel. Kalau you tinggal di hostel.
Sebab nak minta tolong, mudah. Waktu sakit, waktu tak sihat, nak print assignment, nak apa, kena berbaik dengan orang. Ya, jangan tak bekerjasama. Dan ini akan mengganggu ya. Nampak benda kecil tapi besar. Ya, bila you tak participate dalam group discussion, tak participate dalam assignment, maka you akan menghadapi masalah. Boleh ya? Saya tak nak panjang yang tu sebab saya harap semuanya jelas lah. Okey, peraturan akademik. Ini kritikal sikit. Saya terpaksa sebut. Ada beberapa sebelum masuk tu. Kebetulan buat slide dah ni kena tunjuk lah. Buat slide dah. Okay. Okey. Ni, kalau kita tengok dalam team kita tu, dalam team kita, dalam group assignment tu, kita ni ada pelbagai background. Yeah, kita faham. Saya buat slide dah, tak boleh kena tunjuk lah. Okey, contohnya tim kita tak ada 4 orang. Ni, orang putih. Tapi tak apalah sebagai contoh. Ada lelaki, ada perempuan, ada rambut afro, ada jenis, ada janggut, ada jenis, ada misai. Maksudnya kat sini, pelbagai variasi, pelbagai background. Ada orang jenis suka tidur, ada orang jenis suka rajin, advance daripada orang lain. Ada orang jenis suka tangguh kerja, ada orang jenis bercakap saja buat kerja, dok, macam-macam passing tak? Dalam group assignment tu. Jadi kita kena meraihkan kepelbagaian ini dan kita cuba cari solution. Macam mana nak siapkan assignment dalam tempoh yang ditetapkan itu. Jangan kita ralik. Walaupun pelbagai, kita kena terima hakikat ni. Pelbagai variasi manusia ini, itu benda yang normal. Jangan ingat orang semua, jangan ingat semua orang rajin macam kita. Jangan ingat semua orang malas macam kita. Itu kena ingat. Jangan ingat orang lain pun rajin macam kita. Jangan ingat orang lain pun malas macam kita. Kalau kita malas, jangan ingat orang lain malas macam kita. Kalau kita rajin sangat, jangan ingat orang lain rajin macam kita. Sebab itulah kena ada tolak ansur dalam kumpulan kita itu. Dalam kumpulan kita tu kita kena ada tolak ansur. Tolak ansur dan kita ada banyak kerjasama. Barulah kita boleh siapkan assignment itu dalam tempoh yang ditetapkan. Dan lagi satu saya perasan sekarang ni. Bila tak datang ke kelas, bila saya bertanya, saya banyak share kelas saya lah, kelas orang lain mungkin akan di-share oleh pesyarah-pesyarah lain lah. Kelas saya, bila saya tanya kenapa tak hadir, awal sem dia akan tahu kenapa kelas mate dia tu tak hadir. Tapi bila dah pergi pertengahan sem ni, jawapan yang normal ialah tak tahu. Maksudnya, masing-masing dah bawa diri masing-masing dah. Awal-awal dulu, masih lagi team. Ada team. Tapi bila dah sampai level pertengahan semester ni, bahkan kadang-kadang kita tanya group assignment yang sama. Mana group member awak seorang lagi ni? Saya pun tak tahu. Bahaya. Sebab dia dah lost. Seorang tu mungkin dah lost. Mungkin mak janggut ni ke lost. Mungkin yang rambut afro tu lost. Kita kena cari balik dia. Mungkin yang perempuan ni lost. Cuba cari balik. Group member you tu yang mana satu lost. Kena pasti antara 4 orang ni, yang mana yang selalu muka lost. Mak janggut ni ke, yang perempuan ni ke, yang afro ni ke. Kena cari. Apa masalah group member kita yang selalu lost itu. Selalu hilang, selalu tak hadir ke kelas. Sebabnya nanti dia akan memberi efek kepada assignment you nanti. Okay. Seterusnya lagi, saya nak sentuh sikit lagi timeline. Ya, timeline tu kena ada. Cuba kita tengok. Timeline kita. Mudah saja duduk di universiti ni, timeline dia. Kita ada awal sem. Kita ada week 2, week 7. Minggu kedua lah. Second week. Sehingga minggu ketujuh sebelum cuti. Ini yang normal saya beritahu. Untuk sem ni saja kita cuti lewat sikit selepas minggu ke-8. Sebab kita nak sekalikan dengan cuti hari gawai tu. Minggu kedua, minggu ketujuh tu adalah preparation kita. You kena prepare dah tu. Minggu kedua, minggu ketujuh kena get ready dah. Kena tahu dah apa assignment. Apa keperluan subjek ni. Apa continuous assignment dia ada berapa. Test ada berapa. Kalau tak tahu, tanya pensyarah. Jangan simpan lama-lama. Bahaya. Ya, bahaya. Jangan simpan lama-lama. Bahaya. Bila dah sampai cuti raya, baru ni cuti midterm ni pula, sambung hari gawai ni, lepas ni kita buka minggu ke-8 ke minggu ke-14 lebih kurang lah. Ya. Tak ada dah. Kita dah sibuk. Kita dah sibuk dengan test. Bahkan ada yang dah berlalu dah test. Kita dah sibuk dengan test, dengan nak hantar assignment. Masa ni, you dah kelang kabut dah. Sebab itulah, minggu kedua, minggu ketujuh tu adalah minggu preparation bagi saya.
Minggu ke-7, minggu ke-14 ni kita dah sibuk dengan test, dengan presentation, dengan nak hantar assignmentnya lagi, dengan ni program lagi, macam-macam lah kalau yang aktif. Okay? Lepas tu yang terakhir timeline kita adalah final exam. Sebab itulah kita kena bahagi masa dengan baik. Tak boleh langsung galik. Sama ada kita aktif ke, kita tak aktif ke, kita kena bahagi masa dengan baik. Ya? Okay. Okay, sambung lagi. Peraturan akademik. Saya nak bagi tahu benda-benda. Ada kursus wajib. Boleh tengoklah dalam peraturan akademik. Ya? Ada kursus wajib, ada kursus prasyarat, ada kursus co-curriculum. Yang ini bahaya. Kenapa bahaya? Saya bagi tahu kursus wajib, wajiblah. Yang mana you kena ambil core subject dok contohnya. Itu wajiblah. Okey, prasyarat ni ada juga. You kena lulus yang ni dulu baru boleh ambil yang ni. Kalau you tak lulus yang tu, maka you tak boleh ambil yang tu. Contoh 120 tak lulus, tak boleh ambil 240 ke? Betul ke? Macam itulah lebih kurang. Itu contoh prasyarat. Kalau koke pula, kursus yang you ambil Satria, apa lagi macam skor sukses, tahfiz, saya nak bagi tahu. Banyak kes yang berlaku ialah subjek core terutama yang saya risau. Yang lain tu saya tak risau sangat. Sebab yang lain tu subjek fakulti, tak risau. Co-curriculum yang paling saya risau sekali. Kerana apa? Pada semester lepas ada beberapa orang daripada part 5 tak dapat grad kerana koki. Okay, yang part 4 ada tak dalam ni? Ada? Aisyah, part berapa Aisyah? Siti Aisyah kita? Pengurusi? Part 4, sir. Part 4. Part 4 beringat. Part 4 beringat. Part 5 ada ke dalam ni? Part 5 tak ada? Yes, sir. Ada? Mana? Aimi? Okay, Aimi. Kena beringat Aimi, part 5. Saya tak sempat lagi nak jumpa dengan part 5 ni. Saya risau kerana koke kita tak dapat grad. Lepas ni saya cerita pula kes yang bawah-bawah tu. Okay. Ya, kes tu berlaku macam ni. Student ni dia ambil tahfiz. Bila dia ambil co-curriculum dia, dia ambil tahfiz. Tahfiz ni dia ada syarat. Prasyarat dia ialah setiap semester kena ambil setiap semester. Sama juga dengan core sukses. Kena ambil, tak silap saya, berapa sem lah kena ambil. Core sukses saya tak tahu tak, tapi saya dengar macam tu juga. Sebelum you daftar koke tu, pastikan you tahu bahawa prasyarat dia berapa kena ambil subjek. Jangan you hanya ambil dua. Dua sekatakan tahfiz tadi cerita dia, dia baru ambil dua. Dia dah part 5. Dia baru ambil dua. Sebenarnya dia kena ambil sampai 5 subjek tahfiz. Jadi dia tak dapat grad. Kerana koke. Rugilah. Subjek lain dulu berlaku dah. Ini yang bahaya. Sebab itulah kena tengok peraturan akademik. Tak faham, kena tanya penasihat. Tak faham juga, jumpa saya. Kalau saya tak faham juga, saya akan refer kepada HEA. Sebab benda ni bukan main-main. Itu yang saya hadapi, saya dan KPP hadapi semester lepas. Itu yang pertama. Pelajar tak dapat grad kerana koke. Tapi kita ada berunding lah. Itu saya tak payah cerita lah. Maksudnya kita ada berunding pula macam mana nak settle case tu supaya pelajar tu grad. Tetapi saya tak nak benda ni berulang. Kenapa? Kerana beringat lah. Kalau you tak ambil Satria tu utamanya, yang ambil Satria biasanya, Kesatria tu biasanya selamat. Sebab dia ada Kesatria 1, 2, 3 kan. Tapi kalau yang ambil selain daripada Kesatria tu, tolong refer kepada pegawai koke. Pastikan, yang Pak Wan ni lah dengar ni, Pak Wan. Pastikan you refer betul-betul kepada pegawai koke tu kalau you tak nak ambil Satria tu. Kalau you nak ambil benda lain, brass band lah, macam-macam lah. Ada masalah. Cumanya pastikan dia bukan ada prasyarat. Contoh, kena ambil 5 subjek baru boleh lulus. Okey. Jangan. Bahaya. Macam tahfiz, macam kursus sukses tu beringat. Dan lain-lain jugalah. Okey. Yang kedua, subjek mengulang. Iaitu repeat. Masih ada lagi sikit tak? Okey. Subjek repeat ini bahaya betul. Ada pelajar kita dalam lebih kurang 2-3 orang yang tak dapat grad kerana subjek repeat. Macam ni cerita dia. Pelajar tu ingat, koku-kokulah. Pelajar tu ingat, dia tak ambil semester tu, ya, dan dia nak ambil semester khas. Subjek yang dia tak lepas lagi. Contoh macam math 112. Saya tengok ramai yang fail kan, math. Account, law.
siapa yang tak ambil semester tu, tak boleh ambil semester khas kalau dia part 5. Apa yang berlaku ialah dia tak ambil mat semester tu, dia nak ambil semester khas, tak boleh. Jadi pelajar tu sekarang kesian kat dia, dia terpaksa mengulang satu subjek sahaja iaitu mat 112. Itu satu kes. Kes yang kedua ialah law. Law ni tak silap saya lah 365 ke, law tu tak apalah. Tak penting, yang penting law. Dia tak lulus law. Jadi bila dia tak lulus law, ya. Bila dia tak lulus law, dia ambil semester tu, dia tak lulus dan dia ambil semester khas. Dia ingat dia lulus lah semester khas. Rupa-rupanya dia ada satu lagi subjek yang dia tak ambil lagi, iaitu ini pelajar super senior dah. Super senior maksudnya pelajar yang dah super senior, ya, yang dah lebih tempoh. Jadi sebenarnya dia tak layak dan result law dia telah digugurkan dan dia terpaksa ambil subjek law dan dia tak ingat, dia tak repeat lagi subjek CTU. Dalam sistem pun pada waktu tu awalnya tak dapat kesan, tetapi kemudiannya HEA. Bila saya dengan KPP dah tolong dia ambil law pada semester khas, habis result dia digugurkan balik untuk law itu. Maka dia kena ambil dua subjek semester ini, iaitu law. Law ada berapa-berapa lah, saya tak ingat kod dia tu, dan juga CTU, yang mana kod itu sudah tidak ditawarkan lagi pada semester ni di seluruh sistem UiTM. Nanya. Sebab itulah kalau you fail, ambil cepat-cepat subjek fail itu sebelum kod itu dihapuskan. Boleh ke semua ni? Boleh, eh? Boleh. Ini benda-benda yang bahaya tu, utama part 5. Part 5 siapa ada ni? Aimee lah. Aimee, siapa lagi ada? Beringat lah. Atirah ada tu kan? Saya tengok ada. Beringat lah. Ya, sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Kalau you tak lulus contohnya mat, ambil awal-awal. Tak lulus account, subjek-subjek yang part 1 ni awal-awal yang tak lulus ni, ambil awal-awal. Jangan tangguh sehingga ke part 5. Sebab risaunya kita ingat kita dah grad, rupanya tak boleh lagi. Sangkut satu subjek, sangkut dua subjek, rugi. Ini subjek yang biasa pelajar mengulang. Saya bagi contoh, mat 112, account, lepas tu law. Okay. Lepas tu lagi satu, lagi satu pesanan saya yang bawah sikit tu, iaitu alert dengan tarikh-tarikh penting. Betul. Kadang-kadang kita tak alert ni dengan tarikh-tarikh penting. Kita tak alert ni dengan timeline ni. Ini yang jadi masalah. Kita tak alert dengan timeline ini. Ini yang jadi masalah bila you all semua tak alert dengan timeline. Timeline ini adalah satu benda yang amat penting sekali. Biar kita sedar sekarang ni, kita duduk minggu yang keberapa. Kita duduk minggu yang keberapa ni. Kita kena tahu. Sini, sini, sini. Kita kena tahu. Kita kena sedar. Kita kena sentiasa alert. Kita minggu yang keberapa. Tak perlu ada timetable. Kadang-kadang orang yang bagus dia ada timetable. Saya puji orang yang ada timetable. Tetapi kalau kita jenis yang serabai, jenis tak ada timetable, no problem. Serabaikanlah dirimu, tak ada masalah. Cumanya jangan pula tak tahu kita duduk minggu ke berapa. Jangan duduk galik sangat, terutama duduk rumah online. Oh, tak tahu minggu ke berapa, tak tahu dah. Hari ke apa pun tak tahu dah. Hari saya kadang-kadang masuk kelas saya tanya, hari ni minggu ke berapa? Lepas tu duduk nengung belakang. Pisang. Lepas tu tanya lagi, hari ni hari ke apa? Tak ingat juga. Hari ni berapa hari bulan tak ingat juga. Hilang ingatan dah belakang sejak COVID ni. Jadi jangan macam tu lah. Kita kena sedar kita berada di minggu yang keberapa. Lepas tu, sikit lagi. Kena alert tarikh-tarikh penting. Test bila? Bila kena hantar assignment? Bila kita kena apa ni? Kena submit, kena present bila? Lama kau tak ingat. Present pula. Present ke hantar video ke? Present ke? Kena tahu. Ya? Hilang pula. Hilang ke? Saya punya ni. Okay. Kita kena tahu. Bila kita kena presentation tu bila? Kita kena hantar assignment bila? Kena tahu. Kena alert. Dan kawan-kawan tolonglah ingatkan member awak. Classmate awak. Tolong ingatkan. Jangan kita panggil apa selfish. Kita sendiri pentingkan diri sendiri, tak boleh. Kita dalam belajar ni, kita tolong kawan kita. Saya nak cerita kat awak sikit lagi. Saya minta sikit lagi. Kita dalam belajar ni, kalau kita
tolong kawan kita, satu hari nanti kita tak tahu kawan kita tu nanti akan jadi orang besar ke apa yang akan tolong kita balik. Saling kita panggil apa, win-win situation lah. Sebabnya waktu kita belajar, memanglah kita waktu belajar ni kita tak tahu lagi masa depan kawan-kawan kita. Mana dah tahu satu hari nanti kawan-kawan kita jadi menteri ke, perdana menteri ke. Sebab itulah kita kadang-kadang roommate kita. Saya cerita sendiri. Saya punya roommate masa belajar dah jadi CEO. CEO Yadim tu. CEO Yadim tu. Saya punya roommate tu. Teman sebantal. Buat assignment sekali. Kejut bangun nak pergi kelas sekali. Sekarang dah jadi CEO. So, nak ceritanya kat sini. Patutlah berbuat baiklah kepada rakan-rakan anda. Walaupun classmate kita, roommate kita ke dekat hostel. Mana tahu satu hari nanti dia jadi orang hebat-hebat, kita boleh minta tolong dia juga. Dan dia pun boleh minta tolong kita kalau kita jadi orang hebat. Maknanya saling bekerjasama lah. Win-win situation. Okay, online versus face-to-face. Sama. Walaupun online tetapi jiwa tetap face-to-face. Jangan pula online tetapi hilang entah ke mana. Jadi saya nak cerita kat sini versus face-to-face itu bermaksud walaupun you kelas online part 2, part 3, part 4 ini, tetapi you punya jiwa you tetap face to face. Itu pesanan saya. Terus fokus dan jangan sesekali hanyut. Fokus. Walaupun bekerja tetapi kena priority adalah study. Bekerja itu kemudian. Dia hidup kita ni ada step. Ada step. Sama juga macam bercinta waktu belajar. Saya kena sebut benda ni. Tak. Jangan sampai memakan diri. Tak. Dia, orang lelaki dia nak pergi ke kelas, dia tak ada masalah. Nak pergi ke kelas. Dia mandi, gitu. Ambil baju t-shirt, ambil seluar, pakar boleh pergi sekolah. Boleh pergi ke kelas. Orang perempuan dia tak boleh. Dia nak solat, betul tudung, tiup tudung, fuh dulu lah. Banyak dia punya aksesori dia. Lepas tu tudung nak matching dengan baju lah, gapur lah, nak matching. Semua benda nak matching. Tak? Semua nak matching ni. Lipstick nak matching dengan mascara, dengan eyeshadow, blusher apa benda. Nak sebut tak erti saya tak? Ini jadi masalah juga. Bergaya. Terlalu nak bergaya sehingga lupa kita masih lagi belajar. Itulah. Bercinta masa belajar. Ini pun bahaya. Jangan sampai you stress, depresi. Mental awareness tu kan yang you duk buat baru ni tu, tu kena beringat. Jangan kerana bercinta you frust, dibuang daripada UiTM. Jangan macam tu. Jangan korbankan. Dia orang lelaki tak ada masalah. Dia orang lelaki dia sempoi je. Dia mudah move on. Orang perempuan ni jadi masalah. Dia terlalu berfikir, duk menangis tak. Saya tahu semua masalah student saya. Ada yang mengadu, ada yang tak mengadu. Tahu masalah. Duk bercinta lah masa belajar, beringat. Jangan sampai memakan diri. Sebabnya, takutnya nanti you akan mental dan you akan, itulah yang baru ni di pack duk kempen tu kan, mental awareness tu bahaya. Dia orang lelaki tak ada masalah. Kalau kurus, kenapa kurus? Saya kurus kerana saya sentiasa rindu kat awak. Sebab tu saya kurus. Awak gemuk, orang lelaki gemuk, tak ada masalah. Kenapa awak gemuk? Kerana setiap kali saya rindukan awak, saya makan. Sebanyak mana lemak ini, sebanyak itulah rindu saya pada awak. Orang lelaki dia tak kisah kurus kau, gemuk kau. Kalau gemuk, orang tanya gemuk apa? Sebab saya bila rindukan awak, saya makan. Sebab tu saya gemuk. Sebanyak lemak saya, sebanyak itulah rindu saya pada awak. Kurus sebab saya selalu tengok kau. Kita ada alasan orang lelaki. Sama perempuan, Allah, saya ni gemuk ke? Duduk depan cumi. Saya ni gemuk ke? Saya ni gemuk kepada aku, kekek dah, tiga tulis dah. Depan cermin raya hari tu. Gemuk lah pulak rasa. Malah makan sekut gemuk. Makan sekut tak sih, makan tumpah tak sih, apa. I diet, you know. Tak habis-habis dah. Duk mikir lebih-lebih. Jangan. Orang perempuan dah terutama. Sebab student kita majoriti perempuan. Saya risau ni. Jangan terlalu memikirkan penampilan diri sehingga menjejaskan pelajaran you. Okay? Boleh ya? Okay. Cukup-cukup sekadarnya sahaja. Itu pesanan saya juga. Saya kena sebut. Sebabnya jangan hanyut. Hanyut dengan percintaan, hanyut dengan masalah peribadi, hanyut dengan kegiatan luar yang tak berfaedah.
Kalau lelaki adalah merempik dan sebagainya. Kalau yang perempuan ni saya tak tahulah kegiatan luar dia apa benda kan. So ingat, jangan terlalu hanyut dengan benda-benda lain yang tak penting. Pesanan ikhlas tu. Seterusnya yang terakhir adalah doa kepada Allah. You kena doa. You dah usaha. You dah ikut peraturan akademik. You dah datang ke kelas. Ya, tak. Yang paling penting adalah doa. Dan doa pula perlu disertakan dengan restu daripada ibu dan ayah. Ini paling penting. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Dalam doa kita tu, kita kena doa untuk mak ayah kita walaupun mak ayah kita masih hidup. Macam saya tak ada berlakon dah. Tak apalah. Macam you kena doa juga. Walaupun mak ayah masih hidup, kena doa. Dan bila you doa kepada ibu bapa, Allah SWT dengar doa you. Dan ibu pula dia akan doa kepada you. Boleh? Okay. Dan apabila kita berdoa kepada ibu bapa kita, maka kita akan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan lebih mudah untuk kita belajar. Dan nanti katalah you tak dapat jawab soalan exam kan. Waktu tu cuba you selawat dan cuba you berdoa pada kedua ibu bapa you. Sebab hijab akan terbuka bagi seorang anak. Dan doa seorang ibu kepada anak juga hijab akan terbuka. Dan ini pesanan daripada Walt Disney. The way to get started is to quit talking and begin doing. Ini. Kita tidak boleh lagi tangguh. Apa-apa yang kita nak buat tu, buat hari ni. Jangan sesekali tangguh. Hari ni juga kita buat dan hari ni juga kita perlu laksanakan apa saja yang kita nak buat. Okay? Dan saya rasa saya sampai situ saja dan akhirnya usaha, doa dan tawakal. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Saya rasa saya tak panjangkan lagi. Oh, sambil demir pun semangat sikit hari ni. Sebab saya tengok, bila saya tengok wajah-wajah pelajar saya, saya rasa bersemangat. Walaupun ikutkan hidup berdohor ni. Okay, dan saya minta maaf kalau ada tadi cerita-cerita ataupun sharing yang saya yang menyentuh perasaan perasaan ataupun yang kita panggil apa, menyentuh pihak. Tetapi saya tak sebut nama student tadi. Saya bagi contoh saja. Saya tak sebut nama pelajar tu, tetapi saya bagi contoh saja. Kalau terkena tu, nasib le. Saya just cerita saja situasi yang berlaku dalam kelas saya. Jadi usaha, doa, tawakal, buat yang terbaik. InsyaAllah dalam sesi yang seterusnya, kedua, ketiga nanti, you akan lebih detail lagi lah berkenaan assignment dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan budi bicara. Akhir kata, saya ucapkan tahniah sekali lagi. Dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk slot ini. Dan teruskan hingga ke slot yang terakhir dan penasihat akademi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Ahmad Tirmizi atas perkongsian itu tadi. Baiklah, majlis diteruskan dengan sesi soal-jawab. Mahasiswa yang mempunyai sebarang pertanyaan dan persoalan boleh membuka fungsi mikrofon dan fungsi kamera untuk bertanyakan soalan kepada fasilitator kita. Sekiranya tiada lagi sebarang persoalan, majlis diteruskan lagi dengan slot kedua, perkongsian tentang assignment dan final test. Daripada Yang Berusaha Puan Nur Syahidah Zulkifli, pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi untuk menerangkan mengenai assignment dan final test. Dengan itu, majlis menjemput. Okey, assalamualaikum. Terima kasih saudari pengerusi. Okey, for today, slot nombor 2 ni adalah slot berkaitan dengan assignment dan juga final. As you know, untuk final tu kita dah go, ada yang subjek non-final dan ada subjek yang still lagi kita proceed dengan final lah. Okey, jap eh. Apa ni? Boleh ke nak share? Boleh ke? Okey.
share screen je Boleh nampak? Okey. Okey, so assalamualaikum kepada semua peserta yang ada. Terutamanya apa panggil? Ya, dari inilah part 1, part 2 dan part 3. Since ni adalah program kita panggil apa? Program apa panggil setiap semester lah ataupun by semester program untuk specifically for part 1 which is untuk kita mendedahkan berkaitan dengan apa panggil berkaitan dengan the course itself lah macam tadi Dr. Wan berkaitan dengan Sasia dan juga apa yang perlu dibuat sebagai seorang pelajar lah ada do and don'ts. Dan dalam masa yang sama bila kita masuk kepada alam universiti iaitu diploma ataupun degree, so dalam case untuk AM 110 ni adalah diploma lah. Okay, so untuk bila kita dah masuk kepada alam diploma ataupun universiti, the assessment dia dah bertukar ataupun the assessment tu dia dah bertukar daripada kalau kita masa apa panggil sekolah maybe kita focus on ujian je lah ataupun test. But for what we call untuk di peringkat diploma dan seterusnya kita dah fokus kepada beberapa assessment. So yang ni semua dah tahulah. So kita ada test, kita ada assignment and ada subjek yang kita ada final lah. Ada subjek yang non-final tapi still lagi the structure how to answer ataupun macam mana nak answer tu still lagi samalah. Dia ada the rule ataupun the rule of thumb dia tu still lagi yang tu dalam what we call macam mana kita nak evaluate apa panggil jawapan daripada pelajar. So basically macam itulah. Okay, for today untuk slot yang kedua ni adalah berkaitan dengan assignment and final test. Okay, so sebelum tu boleh tak nak tahu Pak Wan, siapa Pak Wan yang ada dalam ni? Sebab part-part lain biasanya dia dah apa panggil dia dah pernah dengar lah benda ni. Adakah part-part lain yang kat, dalam Google Meet? Okay, Atira Syahira, Najiha lagi. Ada kita? Kita check lah kejap eh. Syuhada ada. Nur Syuhada Sauki. Syuhada ada ke? Okay. So ni ramai ni yang kat tangan ni. So maksudnya adalah hopefully this what we call this session untuk hari ni macam KPP kata tak adalah Puan Zaza, Madam Zaza kata okay kita sama-sama spend our time untuk this majlis ilmu lah. So hopefully you get something daripada sharing session for today lah, start daripada slot yang pertama tadi sampailah slot yang terakhir. Okay. Okay, so basically untuk this slot, kita more kepada hands-on actually. Bila kita tak buat ataupun you tak, so the first apa panggil benda yang kena ada untuk this session adalah at least you have the laptop and Microsoft Word lah. You on Microsoft Word supaya kita boleh sama-sama just apa panggil short je lah. Tak adalah detail explanation macam mana you nak setting ataupun you nak format your assignment using Microsoft Word yang tu tak dapat lagi detail because session ni dia apa panggil pendek je so tak sesuai untuk apa panggil hands on yang panjang. Cuma untuk general yang basic you boleh dapat lah ini. InsyaAllah kita akan sama-sama share lah untuk the basic knowledge macam mana nak format using Microsoft Word. Okay, so make sure sementara dari segi basic explanation, the first part kita akan discuss on the basic explanation on how to format your assignment using Microsoft Word. Sementara tu make sure you apa panggil you buka Microsoft Word lah. And then the second part adalah berkaitan dengan final test. So final test ni kita just go through what are the best what we call how to provide the best answer lah, the best ataupun the tips macam mana nak provide the best answer. Apa yang perlu ada. But because of the, in terms of format, the structure of the final itself, iaitu depend kepada course ataupun subject
But for today, apa yang kita akan go through ataupun kita akan discuss adalah at least boleh share macam mana ataupun the tips, what we call the tips, macam mana nak bagi jawapan yang terbaik ataupun apa yang perlu ada dalam jawapan ataupun apa yang examiner cari dalam your answer itulah. So yang tu adalah the second part untuk this slot. Okay, so for the first part, regarding the written report ataupun assignment, apa yang kita akan discuss adalah the first one, dia two in one lah maksudnya. Maksudnya you kena, kita akan ada sedikit hands on lah based on the basic explanation. And then the guideline, apa yang guideline, so basically the guideline ni dia depend kepada subjek. Yang ni you kena refer your lecturer lah. And then daripada guideline tu you transfer ataupun you format dalam Microsoft Word. Okay, and then in terms of referencing, pernah dengar referencing, citation and referencing. So yang tu pun adalah elemen yang penting dalam what we call dalam your assignment ataupun rubric ataupun criteria for evaluation. Okay, and then the formatting itself tu adalah referring to the hands-on lah. Okay, so this one, bila lecturer explain ataupun the tutor explain on the assignment, apa yang lecturer tu akan bagi adalah the SOW. So basically the scheme of work ataupun basically yang familiar adalah scheme of work lah. So dalam scheme of work, dia stated everything regarding the course. Satu, dia akan stated what are the objective of the course ataupun the learning outcome. And then apa yang ada lagi dalam scheme of work tu adalah apa yang yang kita akan cover throughout the semester lah regarding the course. Contoh, kita ada 14 weeks, kita ada 10 chapters. So week 1, what are the planning? So basically scheme of work ni adalah planning lah. So week berapa ada test, week berapa presentation. Even benda tu adalah based on the discretionary of the lecturer ataupun tutor. But basically the SOW akan jadi main lah, main references. So that's why bila at the first class lecturer ataupun tutor bagi SOW, make sure you go through that SOW supaya you boleh plan. Okay, this course week 7 adalah test. So you ada berapa lagi subjek yang you register? For example, 6 ataupun 7 subjek untuk this semester. So you akan tahulah which course yang akan ada test dalam minggu yang sama. So that's why you daripada SOW, you are able to manage your time properly. So selain daripada apa yang the structure ataupun the planning for the whole course, bila test, bila presentation, bila final test, bila kena submit ataupun any activities yang akan conduct during the tutorial, the other one adalah berkaitan dengan assessment. So dalam assessment, basically kita ada test, kita ada assignment, kita ada markah untuk presentation, kita ada markah untuk final, basic apa panggil continuous assessment for PAD macam itulah. Cuma dia ada different according to the requirement of the course. Okay, so dalam SOW itself, dia dah stated dah most of the SOW, dia akan letak dah what are the guideline for the report, apa tajuk assignment you all, semua stated dalam SOW. So you kena baca dalam tu, dia dah stated dah. The basic question yang kita akan dapat daripada student adalah berapa page. You kena ingat, what we call the assignment ni kita tak kira page. Dia kita kira adalah what we call the minimum words. Ada yang 10,000, ada yang 5,000 minimum word dia, for example. So yang tu adalah depend, kalau you tanya lecturer ataupun tutor berapa page minimum. Yang tu kita susah nak, what we call, kita nak bagi tahu berapa page minimum because of ada yang guna spacing, double spacing, ada 1.5 spacing, ada 1 spacing. So benda tu akan lead kepada numbers of the pages tu akan jadi different. So macam mana nak buat assignment? The first one, you need to know the guideline. You kena ada guideline. Kalau lecturer tak bagi, maybe you boleh minta dengan lecturer tu lah, you tanya dia. You tanya lecturer, ada tak guideline untuk kita buat report. Basically kalau AM, biasanya kita akan provide the guidelines of assignment ataupun written
report. Cuma you je lah baca ke tak baca. So that's why once you dah dapat any material from the lecturer ataupun tutor, make sure you baca. Lecturer bukan bagi untuk simpan dia. Maksudnya you kena baca. Ada some lecturer dia akan go through in detail the SOW. Ada some lecturer dia just a brief. So apa panggil brief, briefly explain regarding the SOW. So that's your responsibility untuk go through and also understand apa yang ada dalam SOW tu, apa yang you perlu fulfill. Okay, so ni adalah example untuk guideline ataupun requirement for the report. So contoh sini dia stated the format, font size 12, font menggunakan Times New Roman. Spacing untuk content ataupun the assignment tu adalah 1.5 spacing. References, minimum 5 references. So yang ni bila 4 references, basically kita encourage the student untuk menggunakan online database daripada PITA UiTM lah. So you kena tahulah PITA dia subscribe, dia maksudnya banyak duit dia subscribe the channel ataupun artikel. So that's why kita kena gunalah actually. Okay, and then you boleh references you daripada artikel, daripada e-books, daripada website and also newspaper untuk support especially berkaitan dengan current issue. Okay, dia ada apa panggil guidelines ataupun apa yang ada dalam guidelines ataupun requirement adalah berkaitan dengan citation and referencing. So you balik tengok ataupun sekarang ni you boleh buka SOW, mana-mana subjek yang you ambil this semester. You tengok what are the what we call referencing style dia. Adakah APA style, adakah MPA ataupun Chicago ataupun IEEE for example. So yang tu basically untuk academic writing kita menggunakan APA style. Okay, and then yang tu adalah untuk references. Untuk citation, kita akan guna author date format to cite. So dua benda lah sini yang you kena take note. Satu adalah citation, satu adalah references. Nanti dalam what we call, dalam hands on nanti kita akan tengok dua-dua tu lah. So you dapat differentiate benda. You kena ingat apa yang ada dalam text you. Contoh you cite Ahmad 2022. So dalam your references, references ni dekat mana? Dekat belakang sekali. So dalam reference list you tu mesti ada Ahmad 2022 dan apa detail dia. Adakah dia source tu buku, newspaper cutting ataupun artikel ataupun any resources yang you refer. Dia mesti align. Jangan dalam references ada most of the student previously apa yang student buat, dia letak je list apa yang dia refer tapi dalam ni tak ada. Sebab apa benda tu penting adalah you pernah dengar plagiarism. Plagiarism ni bukan meniru masa exam je, tapi plagiarism ni adalah meniru apa panggil copy paste assignment. Satu, dia ada banyaklah definition apa panggil plagiarism. The second definition adalah you menggunakan third party punya information without proper acknowledge that party. Yang tu maksudnya kita ambil ayat dia masuk dalam our assignment and did not acknowledge that person ataupun that author. So yang tu kita panggil dia adalah sekiranya ditangkap, maksudnya dia adalah, maksudnya universiti boleh ambil tindakan lah. So you kena ingat dalam universiti ataupun akademik, plagiarism is an academic crime lah. Kalau kita biasanya kalau kat luar kita sebagai rakyat, kalau mencuri, membunuh, apa lagi? Ni sangat membunuh tu, contoh macam mencuri, merompak. So yang tu adalah kita panggil dia adalah crime. Kalau ditangkap, maksudnya kita dah melakukan satu jenayah. But dalam akademik punya field, plagiarism. Sama ada you meniru ataupun you tak properly acknowledge and you put dalam your assignment ataupun your task. So yang tu adalah academic crime. So academic crime boleh digantung, boleh dibuang ataupun boleh ditarik balik your apa panggil certificate. Kalau diploma, universiti ada hak untuk tarik balik lah diploma tu. So that's why you need to properly cited. And then referencing tu kena betul lah in order untuk, okay, kita memanglah kita tak ada idea regarding that issue ataupun you nak elaborate on what we call apa panggil education policy for example.
Yes, kita based on our reading and then kita put in our report. Mana sources yang you baca tu, you mesti properly cited. And then you boleh provide your argument. So argument, your own argument based on the several sources, tak perlulah citation because that's your argument. Tapi benda tu, kalau sources tu, sumber tu, you ambil daripada third party ataupun other people punya works, you cited ataupun acknowledge dalam your report ataupun your assignment. Okay, cuma yang ni students are not allowed. Yang ni kalau you refer kepada the latest information the latest update, Wikipedia boleh digunakan sebagai academic referencing ataupun academic references lah. Maksudnya dia dah diterima. But personal blog still lagi not accepted because blog ataupun blog ni dia refer kepada dia own personal opinion. So dia tak boleh dimasukkan sebagai academic writing lah. Dia tak ada base dia. Dia tak ada ground. Dia maksudnya dia just kita tulis. Okay, contoh berkaitan dengan politik semasa. Gabungan di antara politik apa panggil parti politik A dengan parti politik B. And you adalah blogger. You pun tulis dalam blog you. So yang tu adalah your personal opinion. So dia tak sesuai dimasukkan sebagai your dimasukkan dalam assignment, especially academic assignment lah. Okay, so apa yang you perlu tahu adalah lecture notes tu dia tak dikira sebagai resources lah ataupun references. So ada setengah tu tulislah lecture notes semua-semua tu. Boleh, cuma dia still lagi tak kukuh lah benda tu. So you kena cari the sources daripada contoh website, artikel ataupun any kita panggil resources lah, online database. Okay, so do you have any question? Bolehkah? Okay, so this one adalah berkaitan dengan resources mana you nak dapat. Nampakkah? Nampakkah screen sekarang ni? Nampak Madam. Oh, okay. Okay, so you go kepada online database lah. Yang tu link kan tadi. Online database UiTM. So you go sini. Yang ni adalah dekat library kita. So dia akan keluar benda yang sama. You log in dalam easy access. IC dengan nombor staff. Maksudnya kalau you all nombor student lah. Okay. So sini you boleh tengok banyak jurnal yang berkaitan dengan what we call especially banyak-banyak field lah. Okay, ni kalau you nak cari berkaitan dengan cutting, newspaper cutting. So yang ni adalah daripada bernama. So you boleh carilah. Contoh you nak cari mana. Kan sekarang kita nak trace berita-berita nak support our untuk assignment kita. So you boleh cari dalam ni. Dia ada banyak sangat. Contohnya kita ambil bernama news. Contoh eh. So contohlah kita carilah. Contohlah you nak cari apa dia. Vaksin lah contoh eh. Vaksin. So you boleh cari banyak artikel ataupun newspaper cutting yang berkaitan dengan vaksin. Contohlah assignment you berkaitan dengan vaksin. So you carilah. Yang ni adalah daripada berita lah maksudnya. Sekejap eh. So you boleh go lah sini. Ni ada banyak contoh-contoh yang berkaitan. So make sure you you log in dululah dalam e-resources ni. Kita bolehlah view nanti. Okay, ni ada banyak contoh yang you boleh ni lah. Contoh you nak type berkaitan dengan immigrant contohnya. Ni berkaitan dengan immigrant. So you boleh ambil mana-mana yang berkaitan untuk included dalam your assignment. Okay. The other one yang key famous adalah this one lah. You boleh guna Science Direct pun boleh. Scopus pun boleh. Yang ni masuk dulu. Ada yang pernah masuk tak benda ni? Ada yang pernah masuk ke?
Ada madam. Ah, so okeylah, should be okeylah. Maksudnya yang Pak Wan pernahkah masuk? Pak Wan familiar tak dengan ni online database? Yang jawab tadi Pak apa? Pak Wan familiar tak? Ah, so you masuklah apa keyword yang you nak guna ataupun you nak cari yang berkaitan dengan your assignment. Contohlah berkaitan dengan water. Ah, you carilah. Yang ada banyaklah yang mana yang berkaitan dengan your assignment. So you boleh cari dalam ni lah sebagai references. The other one adalah berkaitan dengan satu lagi apa panggil platform yang you boleh guna adalah Google Scholar. Okay, so Google Scholar ni samalah you boleh cari. Apa panggil? Madam Shah, Najihah tu ada soalan ke dia tadi angkat tangan? Najihah. Oh, maybe tadi kot dia angkat tangan dia ada kot Pak Wan tadi. Takut dia ada persoalan. Najihah ada soalan ke? Tak ingat nak turun tangan. Ada, ada. Tak ada Okey. Familiar tak dengan online database? Pernah guna? Najihah? Tak pernah guna. Bolehlah start apa panggil gunalah benda ni. Kita buka benda lain pula, maaflah. Okey. So yang ni you boleh gunalah. Biasanya kita guna Science Direct, Scopus. So gunalah UiTM spend a lot of money untuk subscribe artikel-artikel yang berkaitan dengan inilah artikel-artikel yang berkaitan dengan subjek ataupun program lah. So Web of Science pun boleh guna. So you try lah. Ada yang kita boleh access WOS ni, ada yang kita boleh access, ada yang tak boleh. Tapi Science Direct most of the article boleh access lah, which is yang ni. Kalau hijau ni maksudnya you boleh download PDF dia ataupun full paper dia, kita boleh download lah. Okay, satu lagi adalah berkaitan dengan Google Scholar. So you boleh guna, selain daripada you guna online database ataupun e-resources UiTM, the other one adalah you boleh guna this one. Apa panggil Google Scholar. So you type lah apa yang you nak cari dalam ni. You type je lah apa dia. Housing policy contohnya. Ataupun you nak cari style of management contoh. Yang tu general. So bila nak cari information ataupun sumber, resources, you cari yang specific kepada your assignment lah. Macam ni dia ada dua, betul tak? Transformational dengan transactional. So maksudnya you carilah yang mana yang you nak. So you boleh baca lah ni. Kalau macam ni dia ada full text lah. So you boleh, yang ni PDF ada full text, yang ni ada full text. So you boleh refer lah benda tu. Okay. Yang ni adalah berkaitan dengan mana nak cari what we call mana nak cari benda ni. Mana nak cari sources ataupun references. Sumber dia adalah dari kalau platform UiTM kita ada e-resources. So make sure you familiar lah guna e-resources ni supaya kita fully utilize apa yang UiTM bagilah. Kalau kita kat luar apa ni panggil? Artikel-artikel tu perlu dibayar dengan kos yang agak tinggi. Dan for your information, UiTM ni dia subscribe antara terbanyak jugalah yang subscribe journal. So rugilah kalau kita tak guna. Okay, so Google Scholar, so yang ni you boleh ni lah, yang tu basic je lah yang tu. Okay, and then yang ni ada dalam what we call the content of the assignment. Basically apa yang ada dalam assignment adalah table of content, referencing citation, referencing software and also report formatting. So benda ni basically you kena go kepada what we call the format of your assignment. So basically apa panggil, kita kena ada table of content, lepas tu kita kena ada reference list and also kita kena ada proper citation lah macam mana nak buat benda tu. Okay, so kita go kepada siapa yang dah on Microsoft Word dia. So bolehlah nak ikut boleh ikutlah slow-slow ni. Okay, so this one ni adalah nampak ke Microsoft Word ni? Nampak? Nampak meja. Okay, so apa yang you perlu buat at the first place adalah you go kepada style ni. You go kepada style and then
Dia ada banyak sini, betul? Dia ada heading one, heading two, dia ada normal. So kita akan guna yang ni dengan yang ni je lah. Okay, so apa maksud heading tu? Contohlah, dalam assignment kita adalah, ni adalah introduction. Lepas tu dalam introduction kita explain on the definition. Lepas tu kita explain on the characteristic, contoh eh. Okay, chapter apa panggil point yang seterusnya kita perlu identify the issues. Contoh eh, contoh lah ini eh. Issues relating to management style, contoh eh. Okay, seterusnya adalah issue one. Issue one, issue two. Okay, and then solution, for example, eh, yang seterusnya adalah solution. Lepas tu contohlah conclusion. Yang ni adalah apa-apa game? Conclusion. Conclusion aja. Okay. Okay, so this one adalah apa yang perlu adalah your assignment ni akan berbezalah. Ada setengah tu dia ada banyak lagi. So contohlah, yang ni introduction adalah heading number one. So yang ni adalah apa panggil subtopik kepada introduction contohnya. Okay. Yang ni pun sama, still lagi dalam apa panggil heading one. Okay, so issues ni dah masuk kepada heading number two ataupun subtopik yang kedua. Yang ni still lagi heading number two, which is subtopik kepada yang dua tu, yang ni pun sama. Yang ni dah masuk heading number three ataupun subtopik yang ketiga, yang ni adalah subtopik yang keempat. So kalau contohlah you ada references, lepas tu you ada appendix. Appendix ni contohnya macam gambar-gambar ataupun data-data yang panjang. Apa panggil contohlah you nak cari berkaitan dengan household for example. So you dapat data daripada Department of Statistic. Bila you nak include dalam what you call dalam your report, dia terlalu panjang sangat dan benda tu not related with your subtopic ataupun assignment. Tapi you rasa you nak masukkan, you boleh masukkan dalam appendix. So appendix and references, dia tak perlu ada what we call, tak perlu ada heading. Ni kita panggil heading ni. 1, 1.1, 1.2 ni headings kita panggil. Yang ni perlu ada dalam setiap report actually. Okay, so this one tak perlu ada headings lah. Okay, ni adalah the basic apa yang perlu ada dalam what we call apa panggil your assignment. Satu lagi adalah kita ada preliminary parts. Okay, preliminary. Okay. Okay, preliminary parts ni consist of contohlah you nak buat acknowledgement ataupun summary for example. Lagi biasa apa lagi? Apa panggil? Table of content. Lagi list of table. List of figure contoh eh. Tapi kebanyakannya tak ada sangat benda ni. Lepas tu you nak masuk apa panggil acknowledgement. You nak beritahu okay, terima kasih kepada kawan-kawan, lecturer contohnya, lagi apa lagi? Parents yang bagi support. So ini kita panggil dia adalah preliminary parts. Okay. In terms of numbering, page number, yang ni kita panggil dia adalah apa panggil Arabic tu. Yang tulisan Arabic tu. Contohnya satu, jadi satu, dua, tiga, empat contoh eh. Yang ni yang main content ni start daripada introduction ni kita panggil dia adalah main lah. Main content ni biasanya page number dia kita start dengan satu, dua dan seterusnya lah. Yang ni numbering biasa. Yang ni kita panggil Roman numbering lah. Kita panggil Roman numbering. Roman eh. Okay, ini page number biasa adalah kalau main content start dengan, make sure introduction start dengan page one dan seterusnya lah. Okay, so sekarang ni contohlah assignment you. Sekejap kita ambil assignment je.
contohlah eh, assignment tak tahulah nak ambil mana, tak apalah. Contohlah, contoh eh. Kejap eh, kejap. Okey, 2 minit je nak cari contoh assignment supaya senang sikit. Ke sini stop sharing, stop presenting. Kejap eh. Boleh, madam. Okey. Okay. Yang ni tak jumpa pun assignment, tapi tak apalah, kita copy paste daripada ni lah. Okay. So this one adalah contoh eh. Contoh ni adalah your report. Okay. So dia nampak ni sikit, tak apalah eh. Okay. Before kita start dengan formatting, apa yang you nampak ataupun kita panggil error lah ataupun mistakes yang ada dalam report ni ataupun dalam essay ni. Apa yang you rasa dia tak fulfill di what we call formatting dia tu? Mana yang you rasa macam sepatutnya tak dibuat lah bila you nak submit assignment tu? Tak justify. Tak justify. Maksudnya paragraph ni dia tak justify ya ni. Dia tak menggunakan benda ni. Make sure even you nak buat surat ataupun benda-benda yang you rasa biasa pun, make sure you janganlah bagi surat tu dia apa panggil, dia tak justify macam ni. Ni justify maksud dia lah. Ada banyak ni, ada write, ada center, ada yang tak assignment ataupun hantar test, apa panggil final test, jawapannya dalam center ni. Dia guna ni. Dia ingat dia buat apa panggil puisi ke apa dia ke, macam ni contohnya. Maksudnya dia hantar macam ni. Test. Assignment pun sama, hantar maksudnya dia center benda tu. Paragraph dia tu adalah center. So make sure you guna benda ni. Kalau satu guna secara macam ni je lah. Klik-klik macam ni eh. So kalau bagi page report yang panjang, basically you tak perlulah nak highlight all, apa pergi control A and then you push enter. Kita just format guna style ni lah. Okay, tak justify lagi. Apa yang tak ada lagi? Apa yang mistake dalam report ni? Tadi? Apa dia tadi? Yang 1.2.1 tadi? Heading. Heading ada ni. Ni headings kita panggil.
ni tak ada heading, betul lah. Yang ni contohnya dia tak ada dia tak ada numbering. Ni yang 1.1 contohnya ni adalah kita panggil dia adalah numbering. Heading yang ni. Heading ni adalah title dia ataupun topik ataupun subtopik. So supposedly biasanya yang ni dia punya topik ataupun subtopik lah sini. Okay, dia tak ada numbering. Okay. So macam mana you nak buat adalah at the first place apa yang you biasanya lah kita akan guna. Kalau kita tengok sini, ni contohnya kita ada dua je heading. Yang ni adalah the first heading, numbering ni 1, 2, 3, 4 ni kita panggil dia adalah heading 1. Okay, bagi 1.1, 1.2 ni adalah heading 2. Kalau you ada satu lagi contohnya 1.2.1 ni kita kira dia sebagai heading 3. Okay. Contohlah kita ambil dua je heading eh. So apa yang you perlu buat adalah kita go kepada normal ni adalah the paragraph itself. You ambil style normal, you modify benda ni. And then when you perlu buat tadi apa panggil font dia? Font dalam formatting tadi adalah Times New. Times New. Dan okay. Lepas tu 12 contohnya. Okay. And then paragraph dia kita mesti center. Okay. So kalau you nak pilih lagi dalam ni pun boleh. So spacing tadi berapa? 1.5. You pilihlah sini. Okay. Lagi apa lagi kita nak buat? Font. Kalau untuk what we call, kalau untuk heading 1 kita nak guna all caps. So you tick lah all caps. Okay. Lepas tu nak bold. You click lah bold. So dia tulislah sini apa yang kita dah pilih. Yang ni macam mana you nak buat adalah you depend kepada format yang lecturer bagi. Basically bold tu tak ada lecturer tulis dalam format dia tu. Basically untuk heading 1 kita akan bold dia lah. Okay. Okay. So sini nampak tak dia berubah? Silap normal ni content. So tak perlulah kita nak kita tak perlu bold. Sorry. Ni normal ni kita guna untuk content. Okay. Okay dah. Okay. Okay, so automatically dia pun dah apa panggil ni? Dia dah justify ataupun dia follow apa yang kita dah set dalam normal tadi. Okay, so you click lah yang mana yang what we call yang mana yang berkaitan dengan yang ni. Yang ni kita guna normal. So kalau 1.5 itulah spacing dia. Yang ni pun kita guna normal. Okay, so you just click benda ni lah. Okay, and then seterusnya adalah berkaitan dengan kita nak buat heading number 1 yang ni. Contoh ni adalah introduction. Introduction. Okay, and then ni adalah heading number 1. So kalau kita tak format dia akan jadi default lah. So ia tak mengikut format assignment. So apa yang you perlu buat? So you tukar benda ni kepada auto. So kita nak Times New Roman. So dia tak ada specific heading berapa font size. So kita assume 12 jugalah. Okay, and then kita nak bold dia. Lepas tu font dia adalah kita nak guna all caps. Okay. So automatically dia follow kepada heading 1. So contohlah kalau yang ni pun kita nak jadikan dia sebagai heading 1. So you click je lah. Daripada apa panggil dia menggunakan apa panggil sentence case tadi, dia tukar kepada formatting yang kita dah set. Okay. So kita ada mana lagi? Kita ada yang ni. Introduction, definition, characteristic. Kita ambil dua ni.
Contohlah. Okey. Okay, so definition ni, kita ambil lah yang ni contohnya. Yang ni pun sama. So ni heading tu, kita nak dia dalam introduction kita nak explain berkaitan dengan definition of what. Contohnya management style contohlah Okay. Yang ni characteristic of apa dia? Contoh. Okay, so yang ni, this one adalah heading one. Introduction ni adalah heading one. And then definition ni adalah subheading ataupun subtopik kepada introduction. So apa yang you perlu buat adalah you go kepada this one lah. So benda yang sama you just modify. So so you nak buat ke tak depend kepada you lah sebab dia tak stated dalam formatting. Biasanya kita boleh set lah. So dia adalah 1.5. You main benda yang sama lah maksudnya. Font pun sama. You nak guna apa dia? Yang ni ke apa dia ke? Ha. Okay. So kalau you nak what we call, contoh kita guna ni. Kalau you rasa you nak what we call, dia italic pun boleh. You modify je lah sini. You modify is italic contohnya. So dia akan jadi italic lah. So apa yang you perlu buat, so yang ni pun sama, dia still lagi heading tu. So you buat lah, you buat numbering dia tu. Ni numbering. Contohnya 1. Okay. Yang ni 1.2. Yang ni 1.3. Maksudnya you kena set ke atas tu barulah you what we call, you letak numbering. Then make sure you masukkan nama apa panggil? Page number, insert mana page number. Page number kena letak. Jangan tak letak Ada setengah tu tak letak. Mana ada orang buat assignment tak letak. Okay. So contohnya sini adalah ID 1. So sini adalah 2. Contoh Kita gunalah yang mana ada. Ni adalah ID 2. 2.1. Yang ni adalah normal, yang ni adalah 2.2. So yang ni heading number 2. 2.2. Ada lagi ke? Apalah yang tu. Okay. Okay, so sekarang ni bila you dah siap benda ni, apa yang kita nak buat adalah okay. Apa yang kita nak buat adalah apa panggil page number dia tu lah. Yang ni. Yang ni kalau you still lagi menggunakan what we call manual contohnya okay page number. Ada yang buat macam ni. So make sure after this lepas slot ni you try lah practice. Okay introduction page 2 you pun tulis. Zaman dulu boleh lah tahun 2008 boleh lah 2000 apa eh. Masa degree dulu boleh lah. Masa madam degree pun dalam dalam 2007. Boleh lah kita nak buat macam ni. But sekarang ni dah ada teknologi, dah ada benda yang memudahkan kita so kita boleh gunalah. Okay. So apa yang you perlu buat contoh Kita ni yang ni. Okay. So you masukkan sekejap You go kepada references. Kejap tab references ni, kalau dekat UR tak ada lah. Yang ni kita kena plug in. Mendeley ni adalah referencing software. You kena plug in lah. Kalau UR, kalau biar standard, ada yang ni. Dalam mana-mana Microsoft Word lah. So yang ni apa yang you perlu buat adalah you just masukkan yang mana satu contoh yang ni you tengok sini dia auto masuklah. Make sure yang ni bila you nak submit you edit lah sikit benda ni. Janganlah submit macam tu. Contoh you nak apa panggil contoh yang ni. Yang ni contohlah edit lah jangan bagi nama biru tu nampak sangatlah.
benda tu auto-generated. Okay, contohlah bila you dah compile, yang ni pun kawan seorang lagi nak tambah pula. Ah, tambahlah. Jadi definition ni auto dah ke page yang seterusnya. Lepas tu kawan seorang lagi, okeylah nak tambah lagi benda ni. So tambah lagi, tak cukup ni nak tambah lagi. Contoh eh. Okay. So semua dah page berubah. So apa yang you perlu buat adalah just klik yang ni, you update. You update tadi just melibatkan page number. You pun klik OK. So automatically tadi definition dengan karakteristik page 2 dah jadi page 3. Internal factor sepatutnya page 3 jadi page 4 sebab kita berlakunya penambahan. Okay, sekiranya ada pula kawan seorang lagi ni, okeylah kita nak tambah pula 1.4 kat sini. Contohnya kita tambah factors. Contoh eh. Factors kita pertama tambah. Okey lah. So yang ni you jadikan sebagai heading number 2. So yang ni adalah 1.4. Okey, dia dah berubah. Apa panggil bila kita tambah benda ni automatically berlakunya changes dalam table of content. So apa yang you perlu buat adalah you just update entire table. So daripada factors yang ni UID, yang ni make sure betul lah sebab tadi dah guna apa panggil yang dia minimize tadi, so dia akan effect lah benda ni. So yang ni automatically ada dalam your table of content. So tak perlulah you nak apa panggil buat secara manual. Maksudnya everything can be generated lah maksudnya. Okay. So yang ni lah. So yang ni adalah berkaitan macam mana you nak memudahkan kerja. Basically benda ni you jangan buat awal-awal. Bila dah compile, dah okay report tu barulah you setting. So benda tu akan mudah lah. Daripada 2 hari kita buat, previously 1 to 2 days tu wajib. Kita spend masa untuk kita buat benda ni. Nak letak page number sampai satu tahap tu page number tu gunting, letak ataupun stiker letak dekat table of content. Dulu memang ada lah. Tapi biasa sekarang ni pun ada lagi lah yang menggunakan teknik tu. So sekarang ni you tak perlu, selagi you tak print, sekiranya ada perubahan, formatting you dah buat, you just click ataupun update table ni lah. Okay. So this one adalah berkaitan dengan what we call in terms of formatting lah. Kalau apa panggil citation, contohlah kita ambil yang ni eh. Kita ambil lah satu paper sini eh. Contoh you ambil yang ni. You download PDF. Okay, kita tengok yang ni eh. Apa yang dimasukkan dengan citation dengan references adalah yang ni kita panggil citation. Maksudnya the idea ni yang dia tulis ni daripada Norris 2014. Bila dia baca artikel Norris, the author ni kata okay. Yang ni sesuai dimasukkan dalam report kita contohnya. So dia masukkan this article, the idea daripada Norris article dia ataupun dalam assignment. So yang ni kita panggil citation. Yang ni lah acknowledgement. Apa yang kita nak ambil daripada ataupun any information sama ada data ke, the input daripada third party ataupun others work must be properly acknowledged dalam report kita. So kalau you refer lah Norris ni, so you kena ni adalah the idea from Norris. So apa yang you perlu buat adalah you must acknowledge him or her. So citation, apa yang ada dalam citation ni mesti ada dalam references. Yang ni. Dia mesti stated dalam references. Supposedly macam tu lah. So make sure anything yang kita refer, data ke, anything lah. Contoh hasil rompakan ataupun case ni contohnya kecederaan My Merchant for example. So yang tu berapa case tahun ni, menurun ke menaik, yang tu based on the information yang kita dapat daripada third party. So you mesti cited dia lah. Yang tu kita panggil dia adalah citation. Citation ni basically in-text citation lah. Ha. Yang ni semua ni adalah kita panggil citation. You cited all the information daripada what we call apa panggil daripada third party. So mana your idea? Biasanya daripada third party ni kita akan apa panggil analyze.
So dia akan provide dia what we call, you boleh apa panggil, you boleh evaluate ataupun you boleh create ataupun analyze apa yang contohnya daripada this author ataupun this article, you boleh provide your justification ataupun your argument. So bolehlah yang tu. Tak semestinya kalau you ambil semua daripada third party, so where is your works? So that's why bila you dah ambil and then you provide your justification according to your assignment topic lah maksudnya. Bukannya kita copy paste je benda tu. Okay, boleh? So yang ni adalah citation lah and also references. So apa yang ada dalam citation mesti appear dalam references. Ha, macam ni, mesti ada. Yang tu adalah untuk avoid lah, kita nak mencegah daripada, kita prevent lah, prevent daripada sekiranya berlaku audit for example, and then yang ni adalah 100% daripada third party, student copy paste for example. So that's why you have to know the proper way to do assignment for example. Macam mana nak cited idea daripada apa panggil another party. So yang inilah cara dia. Okay. So the other one adalah references. Okay. Apa platform yang you boleh guna adalah this one lah. Mana tadi? Sama ada you nak guna Mendeley pun boleh, you nak guna EndNotes pun boleh. Yang ni boleh download daripada library UiTM. Kalau dulu infrastructure, sekarang ni Mendeley EndNote ni referencing software. Rasanya library yang handle benda ni. So free je daripada you nak bayar, you beli daripada mana-mana dekat Shopee tu, yang tu make sure anything happen kita dapat tolong you lah. Ni at least kita guna UiTM punya software. So maksudnya kita protected lah, data kita tu adalah protected. So you boleh guna Mendeley. Yang ni kena ada apa panggil another session lah kalau you nak belajar berkaitan Mendeley ataupun EndNotes. Dan most of the student kalau madam encourage guna yang ni je lah. Cuma you kena what we call masukkan satu-satu. Contohlah macam kita refer tadi adalah journal kan. Ha, so you cari dia ni ada journal tak? Patutnya ada je eh. Journal article. Yang ni you kena masukkan satu-satulah author. Apa nama last name dia contoh yang ni eh. Boleh buka dah. Contoh last name dia apa dia, first name contoh Ahmad. Ahmad contoh, first name dia contoh lah eh, contoh. Okay, so you masukkan sini title dia apa dia. Oh, contohlah title. You masukkan info dia semua dalam sources yang you pilih tu lah. So you masukkan sini. So automatically dia akan appear kat sini lah. And then bila you nak include references, you just click sini lah. So dia akan keluar lah sepatutnya. Takpelah yang tu. Contohlah kita ambil sini. Contohlah you ambil macam tadi, you masuk insert citation. Contohlah kita ambil paper ni. Apa tak dapat? Contoh kita ambil paper ni. Tapi you kena masuk satu lah. Kalau Mendeley tu mudah sikit lah. Tak ada lah sampai kita nak what we call. Kita nak type satu-satu eh. Contoh sini eh. Ni adalah title dia. So you masukkanlah sini. Yang ni biasa you boleh Google dekat ni ha, contoh eh, Ahmad contoh. Ahmad 2021. So dalam references nanti, you just what we call, ambil yang ni. Dia akan keluar directly. Dia akan keluar directly, so you masuk je lah every time you nak provide citation, nak cite Ahmad ni kata apa dia. Contohlah ni ada daripada Ahmad contoh eh. So you masukkanlah je tu. So in the cerita-cerita lagi, ada orang lain pula yang stated benda tu. And then you just insert caption ni lah. Caption pula. Insert citation. Macam tu lah. Dah habis dah masa ni. Okay. So yang tu adalah several what we call sharing lah. Macam mana you nak format your assignment dengan cepat. Dan basically kalau you tahu step tu, dia sangat memudahkan lah. So tak ada lah complicated dan dia incur masa yang panjang untuk you all. Okay,
And the last one adalah, maybe kalau you ada question, you boleh ni lah. Kalau you memerlukan apa panggil hands-on ataupun workshop, you boleh bagi tahu komiti lah. Maybe kita boleh set masa untuk lebih efektif benda tu lah. Okay, yang ni standard final test untuk jawapan, especially long essay ataupun apa panggil question 20 ataupun ikutlah question, as long as even 5 marks pun, yang ni the rule dia lah. Contoh 5 marks, question 5 marks dia tak perlu intro, dia tak perlu conclusion. Tapi point dia, dia perlu ada point yang betul, elaboration and example. Example, make sure you kena ada reading sikit lah untuk you support dalam your assignment. Janganlah duduk ambil dalam assignment pula, dalam final. You janganlah ambil example yang terlalu general. The best answer adalah you able to elaborate benda point tu, and then you relate dengan the current issue. Cari example-example yang berkaitan dengan current issue. Bagi question 25 marks, dia perlu ada introduction and conclusion. Tapi kalau question 20 marks, you refer balik, you confirm dengan your lecturer, perlu tak introduction and conclusion. So perlu ada introduction, conclusion. Setiap point mesti, setiap paragraph mesti ada point yang betul, elaboration and example. So make sure dalam final you mesti memudahkan pihak examiner lah. Make sure you buat by paragraph. Satu point, satu paragraph. You jangan campur. Jadi nanti dalam satu paragraph, your answer tu minta 4 point. You campur 4 point tu dalam satu paragraph, yang tu akan complicated the process. So you mudahkan examiner, insyaAllah examiner pun akan memudahkan kerja you all lah, ataupun proses marking tu. So make sure satu paragraph, satu point, elaboration and example. So yang tu adalah the best way. Basically benda ni apa panggil, kita akan discuss secara indirectly ataupun during the class lah basically. Macam mana good answer, the best answer ataupun weak answer, macam-macam tu lah. So tapi rule dia adalah you mesti ada satu paragraph tu, dalam satu paragraph point yang betul, elaboration and example. Okay, bolehkah? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So I think that's all for this session. Sorry lah ambil masa sikit, lebih masa sikit tu. So cuma kalau you rasa you memerlukan detail apa panggil lebih lagi, further explanation, maybe you boleh inform the committee untuk kita buat another workshop lah ataupun session untuk you nampak lebih clear lah. So yang tu adalah the basic untuk you. Macam tadi pun kita tak sempat nak explain in detail berkaitan dengan references. Tapi rule dia semua ada dalam Microsoft Word tu je. Cuma macam mana you fully utilize. Everything you boleh belajar melalui Google je lah. Tak perlu nak menyusahkan diri lah sepatutnya. So I think that's all for this session. Thank you so much. Siapa yang ada, insyaAllah lah kalau you fully utilize apa yang kita share hari ni, insyaAllah your process untuk you menyediak, apa panggil, you complete 7 ataupun 6 report tu mudah je lah, especially the final part yang you nak format everything tu. So formatter pun, siapa yang in charge untuk format tu, dia akan mudah sikit lah proses dia. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur, yang berusaha Puan Nur Syahidah Zulkifli atas perkongsian itu tadi. Mahasiswa dibenarkan untuk membuka fungsi kamera dan mikrofon sekiranya ingin menanyakan soalan tentang perkongsian sebentar itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan slot terakhir, iaitu Effective Academic Presentation. Dengan itu, majlis menjemput yang berusaha Puan Nur Fariza Johari, pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Majlis mempersilakan. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Maida. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Madam baru nak mencari background ya. Semua ada ke tu? Guana tahu nak ni setting background, lupa dah, hilang ingatan dah madam.
apply visual effect rak. Sekejap eh. Okeylah. Itulah ramai ke budak yang mari ni. Kamu tahu tak Misha? Sepatutnya dah petik strawberry. Honeymoon di Cameron Highland. Tunggu. Madam patut berenang dah dekat Pulau Pentian. Tapi nak buat Grace punya pasal. Tunggu. Ni Madam duk pantau kehadiran ni. Ah, dalam Google Meet 51. Pensyarah 10 orang, AJK 30 orang. Ah, kita je sebenarnya. Lepas tu dekat YouTube pula 34. Tak sampai 100 orang. Mana yang lain? Madam tengok je IG story. Duk rumah terbuka ya. Duk keletihan perlukan rehat. Duk terjun air terjun. Kan kita nak mandi juga air terjun. Tapi sabarlah. Okay, sampai pukul 1. Minta semua masuklah. Support sama-sama program. Program DPEC. Tak silap madam, ini program DPEC yang pertama kalinya untuk March 2022. Betul ke? Program pertama, betul kan? Okay, so Syed Syafiq dah jadi atlet dah, berbowling di bilion. Okay, so madam harap semuanya adalah tu, especially Pak Wan lah. Pak Wan ada ke? Pak Wan ada ke tu? Ada. Ya ke? Berapa orang Pak Wan? 3 orang? Ke berapa orang? Okay, so okay, madam sebenarnya menggantikan Miss Yaya lah untuk ajar lah. Bukanlah ajar, memberi sedikit sebanyak panduan macam mana kita nak present. Okay, macam mana kita nak present very well. So kalau kita tengok sekarang kita pun apa? Kita pun dah ada apa dua hybrid lah kiranya, iaitu ODL pun ada daripada part 2, part 3 dengan part 4 dan part 1 dengan part 5 ni kita secara bersemuka. Jadi memang tak sabar-sabar rasanya pensyarah nak melihat presentation secara fizikal. Okay, supaya kamu semua terketar-ketar lah, kita akan tanya, no more video lah for part 1 dengan part 5 lah basically. Tetapi untuk part 2, part 3, part 4 still lagi lah video. So hari ini madam sedikit sebanyak akan orang kata kongsilah. Okey, nampak ke slide madam ni? Nampak madam. Alright. Sedikit sebanyaklah madam boleh terlupa dah benda apa academic presentation lah. So today I'm going to talk sedikit sebanyaklah tentang how to slay your presentation. Cakap pasal slay ni orang kata macam mana kita nak orang kata buat yang terbaik masa presentation sampai pensyarah kita ternganga macam wow hebatnya lah. Okay. So as for today, madam akan cakap sikit sebanyak lah pasal presentation yang madam tahulah. Okay, sebenarnya sebelum ni madam adalah seorang yang sangat nervous bila nak bercakap. Even untuk hari ni program AM sikit-sikit macam ni, maknanya program dalaman kita pun madam rasa macam tak boleh nak tidur, kena buat slide, kena prepare. Okay, sometimes kadang-kadang ada student yang tak prepare je, kita rasa macam tak boleh lah macam ni. Okay, so what is assignment presentation? Okay, basically semua subjek PAD ni kita ada 13 ke 14 subjek. Okay, ada assignment yang require student untuk prepare for oral presentation. Kita bukan sekadar kamu hantar je report, okay beres. Tak, kita ada oral presentation, mana kamu kena bercakap, kamu kena presentation, okay? Presentation of assignments requires student to present what they put in their report. So basically, memang ada assignment lah. Terkejut eh madam bila Dr. Wan cerita ada student yang tanya, kita ada assignment ke? Ya Allah, kalau PAD ni ataupun sahaja universiti kita ada assignment, kita bukannya macam sekolah, okay? Pergi je exam, itulah 100%. No, sekarang ni madam tengok even apa? Untuk kod-kod tertentu pun macam PAD 390, 60% carry mark dan 40% assignment. Kita dah ke arah carry mark banyak. Kita bukan dah ke arah final exam yang menentukan, final test. No, kita dah ke arah banyak carry mark. So presentation is the main. Okay, one of the orang kata perkara yang dilihatlah cara kita bercakap. Sometimes kita ni bagus je, baik je, tapi bila kita cakap punah semua. Okay, so that is why UiTM dan FSPPP sendiri nak orang kata nak melatih kamu semua supaya bercakap. Okay, so that is what we call as presentation. Okay,
Alright. We want to see you speak. We want to hear your voice. Kita nak dengar suara. Kita nak tengok kamu bercakap. Kita dah penat bercakap dalam kelas, kan? Bobel-bobel sampai serak suara. Sampai gatal tekak. So, semasa tutorial, presentation, kita nak kamu pula bercakap. Boleh ke bercakap? Okay, boleh ke mengeluarkan idea? Boleh ke mengeluarkan buah fikiran? Okay. Okay, so untuk oral presentation ataupun video presentation memang akan ada markah. Marks will be given for the presentation done and become one of the elements in your course assessment. Especially sampai 15%, 10% tu biasa. Presentation markahnya sangat banyak. Okay, so sebab itulah madam kadang-kadang tengok presentation, okay, yang poorly done, buat secara orang kata suka hati tu, kan, macam tak sayang markah je, okay. So nanti mulalah, ya Allah, madam nak markah lebih, nak ni. Macam mana kalau presentation tak seberapa, okay. Okay, so before you prepare for the presentation, first of all, you need, okay, you need to prepare for the materials. Presentation ni bukan sekadar kita bercakap. Maybe ingat lagi dulu masa ODL mula-mula, student bercakap lah. Okay, berlatar belakangkan dinding rumah dan bunyi cengkerik-cengkerik. Tak ada slide, tak ada apa. Cakap je, kan? Kita ni macam apalah, kan? Okay, so materials like PowerPoint slide, the videos and handouts are really helping in delivering your presentation effectively. So maksudnya, kamu kena sediakanlah material, kena type-type lah. Walaupun ianya oral presentation, tak bermaksud kamu semua boleh bercakap je. Kadang-kadang ada video yang 29 minit. Okay, 29 minit bercakap tak berhenti-henti. Tak ada point, tak ada apa. Okay, itu sangat menyeksa, ya. Itu sangat menyeksakan pendengar-pendengar. Okay. Alright, so yang paling basic sekali lah. Okay, yang paling senang nak buat lah. Okay, Microsoft PowerPoint. Yang ni paling basic. Okay, lepas ni saya nak cerita lah pasal ada software ataupun apps yang boleh digunakan untuk buat presentation. Okay, bila kita buat PowerPoint ni biasanya kalau semua laptop, okay, semua PC, okay, kalau apa orang kata, mesti ada Microsoft at least. Siapa yang tak ada laptop lagi boleh contact dengan madam. Kita pun dalam apa, dalam usahalah nak mendapatkan laptop untuk pelajar-pelajar dari keluarga B40. Ha, sempat promote. Tapi itulah ada, peruntukan tu ada. Madam pun nak, kalau boleh pelajar-pelajar AM ni janganlah kekurangan facility untuk belajar. Part 1 tu boleh minta. Okay. So, bila buat PowerPoint, janganlah too wordy. Perkataan semua macam surat khabar, kecil, halus. Okay, jangan. Lengthy, terlalu panjang yang bukan-bukan, and wordy will make the audience feel overwhelmed. Kita pun tak tahu mana satu nak baca. And then please keep the content short and less wordy. Okay, maknanya pastikan content tu pendek-pendek dan kurang perkataan. Okay, color and layout. Color should not be too bright or too dull. Okay, warna tu janganlah terlampau cerah, oranye gitu sampai pening kepala kita, ataupun terlalu alahai warna macam kesian je, kan. Tapi ada juga yang minat sangat buat grafik kucing bergerak-gerak tepi tu. Okay, jangan. Okay, yang tu pun pening kepala pula. Okay, so ada juga dulu Medan ingat lagi rama-rama berterbangan. Medan nak tengok yang mana, nak tengok rama-rama ke content. Okay, so make it professional. Okay, kalau boleh ataupun memang sepatutnya disuggest lah, okay, using diagrams and graphics. Okay, words can be replaced with simple diagrams and images. Kita ada smart convert to smart art, kan, convert, buatlah macam-macam diagram. Okay, so pastikan ianya simple tapi maksud tu sampai. Okay. Okay, so kita pergi pada video presentation. Okay, tadi kalau kita present dalam kelas ataupun itu yang biasalah guna PowerPoint. But basically, bila ODL ni, kita lebih prefer video presentation. Okay, dengan current technology, student can record and edit the video easily. Ha, tengoklah, kan, kamu sendiri terjoget-joget dekat TikTok, dekat Reel. Okay, sekarang ni video tu bukan benda yang pelik dah. Semua orang kalau boleh nak
berteknologi. Okay, semua orang kalau boleh nak expose diri dia kan. So there are many apps that you can use to edit your video, such as kita ada Canva. Okay, Meda pun sekarang ni tidak menggunakan PowerPoint, Meda guna Canva. Okay, dia senang save terus dalam ni. Okay, Meda gunakan Canva and then Powtoon. Dulu Meda pernah lah pergi kursus Powtoon, agak susah jugalah. Dia macam remeh tapi dia akan mengambil masa yang lama, tapi comel lah. Patung apa ni, katun bergerak-gerak, lawa lah. Okay, Powtoon. And then TikTok lah, paling mudah lah. Anak Meda pun pandai guna TikTok nak buat content. And then we have Filmora. Okay, pun mudah. So sebenarnya benda-benda macam ni, Meda ada kursus ke? No. You just have to refer to YouTube for self-learning. Kita boleh belajar sendiri guna YouTube lah. Okay, terlalu banyak benda yang YouTube tawarkan. And then kita ikut je tutorial tu. Okay. So boleh gunakan semua apps ni untuk buat video presentation. Record and then edit lah. Okay. Okay. Tips for good presentation video. So tak lama lagi akan ada, akan Meda rasa start ni dah start lah ada presentation. And then kita pun ada program AM SAI 5.0 lah. Thanks to Deepak. Congratulations to Deepak for organizing such program lah. Okay. So salah satunya adalah macam creative video presentation. So Meda sebagai salah seorang pensyarah FSPPP, of course lah tak nak ketinggalan dalam support program ni. Support Meda adalah dengan mengerah lah pelajar-pelajar Meda untuk join program ni. Kita janganlah duduk lemah kan. Duk fikir kita lah letih. So why not kita join the program. So Meda telah mengarahkan pelajar PAD 350 part 5 untuk join for the creative video. So buat video. Kita mesti tengok iklan lah. Okay. Orang tak buat lama-lama video, betul tak? Orang tak buat sampai 30 minit, boring. Okay. So what is the, what are the tips for good presentation video? Okay, not too long. Jangan terlalu panjang, 29 minit. Pernah ya, video assignment 29 minit, dia bercakap lah. Dengan belakang dia letak tudung, dia sebagai background, dia bercakap. Sampai Meda rasa nak ngamuk. Okay, bukan. Kita ni manusia nak dengar banyak-banyak benda ni bercakap dengan tak ada intonasi. Super kereta api laju kan. Tak boleh. Not too long. Because it will make the attention audience ni, ha, mulalah kita rasa malas nak dengar. So make it short tapi meaningful. Okay. And then suitable background music. Not too loud. Ni Meda rasa kalau UED 102 memang kena buat video presentation. Dulu Meda pun pernah lah. Memang kita gila-gila mengajar UED 102 kan. Okay. Sekejap lagu Korea. Lepas tu tunjuk pusat Islam lah, mengaji pula. Macam-macam video kuat sekali. Janganlah terlalu kuat. Dan make sure the music does not disturb the audience lah. Pastikan nak letak music yang soft-soft. Boleh. Tetapi pastikan tidak sampai mengganggu audience punya apa, audience punya attention lah. And then janganlah word-word. Okay, put some related images and videos. Letaklah gambar-gambar dan video-video yang berkaitan untuk memastikan. Okay, memastikan. Mereka nak marah dah ni. Kenapa? Sekejap eh, iklan. Kenapa? Keluarlah. Keluar. Okay, untuk memastikan video kita tu akan lebih menarik dan juga it will help. Okay, to make your point understandable. Orang akan faham. Okay, and then backup. Okay, it is always safe to save your work online. For instance, upload in YouTube or Google Drive. Kejap. Keluar ke? Okay, so Madam baru ni geram jugalah. Okay, geram. Macam Madam pun tak postpone sebab saya punya ni hang. Ada masalah teknikal. Madam akan mengamuk. Madam akan merasa nak menghempas meja walaupun di rumah sebab kita tak nak dengar masalah-masalah seperti hang lah, seperti masalah teknikal lah, lambat download lah, dah upload download lah, semua macam tu lah. Okay, you sepatutnya kena upload kat YouTube ataupun Google Drive. Make it available online. Supaya nak retrieve mudah. Bagi link je. Okay. So Meda rasa setara macam kamu ni mesti dah tahu dah macam mana nak upload YouTube. Macam mana nak
upload Google Drive, kena dah biasa dengan Google Drive. Because we are in, orang kata musim-musim COVID ni ada juga dia punya hikmahnya. Kita belajar, dia punya apa, orang kata kita belajar macam mana nak gunakan teknologi yang ada selama ni, okay? So please, okay, make sure you know how to upload in YouTube and the Google Drive, right? So bila kita present, kita tahu kita ada markah. Tapi what is the, orang kata, markah apa yang dapat? Apa yang kita perlu ikuti supaya kita dapat markah tu? Okay, kriteria tu apa dia? So here we go. This is rubric for presentation. So mestilah kalau especially part one kan, apa tu rubric. Okay, examiners iaitu lecturers lah akan memberi markah according kepada rubrik lah. Okay, rubrik ni memang kita dah ada dalam SOW seperti yang Misha cakap tadi. So kita ada kriteria. Okay, presentation rubric is a rubric is a set of rules or instructions that student must follow so that their presentation will be accepted. Dia dah ada rules, dia ada kriteria lah yang mesti dipenuhi oleh pelajar supaya dapat markah untuk presentation. Apa yang kamu kena buat supaya kamu dapat markah? Ada beberapa elemen atau perkara yang kamu perlu penuhi supaya kamu dapat markah untuk presentation kamu. Okay, so biasalah, okay, musim-musim macam ni biasanya dia pre-recorded. Okay, live presentation ni sesuai untuk kelas fizikal, tetapi kalau untuk kelas online, pensyarah biasanya akan menyuruh video lah. So sometimes medium memang banyaklah juga pengalaman yang membuatkan medium rasa nak mengamuk. Medium Farizah kerjanya mengamuk aje kan, bukan apa, suruh buat video presentation, lepas tu apa, rakam dekat airport, okay, rakam dekat airport. Lepas tu masa present tak ada, puas budak kelas cari, tengok-tengok story, di awan biru tengah naik flight, tak beritahu pensyarah. So lepas tu bila pensyarah marah, dia pula terasa hati kan. Lepas tu apa, record video dekat airport, buat secara guna handphone, itu sangat menyakitkan hati ya. Please, kita belajar, kita datang dengan duit mak ayah, dengan harapan mak ayah, kita pun full time students. Kenapa kita nak buat secara orang Kelantan panggil cakduh lah kot, ataupun secara sembrono macam tu? Please lah, spend your time, okay, to make a good presentation, alright, to be prepared for the presentation, okay. So what are the criteria? Okay, ini Madam dapatkan daripada LIC PAD 101. So this is the criteria for you to fulfill, okay, for PAD 101. Okay, bila present, first kali kalau kamu tengok kriteria yang pertama tu, personal appearance. Apa personal appearance tu, madam? Yes, pemakaian, macam Dr. Wan cerita pasal pemakaian. Of course lah, sopan. Kalau kamu tengok kat sini, very weak sampai very good. Kalau shabby tu selekeh lah. Madam pernah buat presentation, masa tu kelas ganti malam, tapi presentation lah, madam ni datang lah jauh-jauh malam, atau tak balik ni ke rumah sebab nak tunggu presentation. Pelajar baju Mickey Mouse, okay, t-shirt biasa, selipar tandas presentation. Ya ilah illallah, kita terkejut, okay. Lepas tu itu yang fizikal ni, benda 10 tahun yang lalu lah. Lepas tu masa ODL, ni apa orang kata, pakai topi ke belakang, boleh ke macam tu? Kenapa kita buat presentation dan kenapa kita nak tengok personal appearance? Ada juga yang sampai pakai bulu mata palsu. Ha, itu macam orang siswi lah kan. Tapi kita nak tengok kekemasan. Okay, memanglah orang kata, alah madam, don't judge a book by its cover kan, but the cover is there to be judged. Ada cover, orang akan judge. Kalau orang tengok kita ni super baju tak pok je, orang pun takut. Betul tak? So kemaslah, bukan berlebih-lebihan tapi kemas. Okay, dress and require further improvements lah. Yang tu weak, berbaju tapi pakai baju tapi halah kena baiki baju, surah jean, janganlah. Okay, moderately dress and groom, pakailah sopan-sopan. Dress and groom, dress appropriately and well groomed. Okay, so media rasa lah kita semua ni perlulah ada satu blazer. Sebab bila kita pakai blazer tu terus nampak professional. Kita ni sebagai pelajar AM ni
kan? Kebanyakannya akan bekerja dalam sektor kerajaan. Okey, kalau jadi bos lagilah kena wajib ada blazer. Perempuan pun cantik kalau pakai blazer, lelaki lagilah kemas. Masa program baru-baru ni, even speaker tu pun dia cakap apa kan? Wow, you guys yang pakai blazer kat tepi tu, you look so dashing. Kan dashing gitu, okay? So maksudnya memang bila pemakaian ni orang akan terus hormat kita. Itu yang kami nak terapkan pada kamu semua. Bukan berlebihan, maknanya orang kata kemas supaya orang tengok itu that the first impression, that is the first impression. Interviewer ke tengok, oh kemas. Ini kita pakai tak semenggah orang pun takut tengok. Okay. Oh, tapi kemas tu kemas lah. Yang kena yang kedua confident ni kemas tapi duduk pun macam tu. Tak semangat je kan. Okay. So kena confident. Okay. Kena confident. Okay, boleh deliver ideas confidently. Okay, ini takut je, baca je. Ada student lepas present ketar, takut sangat madam. Tak tahulah kenapa takut sangat madam, sampai ketar, sampai terduduk-duduk. Oh, risau pula madam, ya. Terlalu berdebar sangat. Okay, janganlah kita terlampau berdebar sangat. Sebab apa, pensyarah kat depan ni pun orang juga. Dia pun sama je. Pergi tandas, makan, minum macam kamu juga. Okay, bukan makan merkuri, bukan makan apa logam. Okay, sama je. So, tak ada orang nak tengok kita punya berdebar, just confident je. Anggap je, kalau kita berdebar ni, orang kata, Meda dulu pun berdebar juga. Lama-lama lepas praktis-praktis apa semua, okay lah. Dulu Meda lagi terketar-ketar lutut. Seminggu terketar lutut kalau nak present. Sebab kita rasa orang tengok kita kan. So tapi pakailah appropriately. Baru kamu akan rasa confident. Dia akan datang nombor satu tadi. Kalau kamu well, groom, elok, kita pun akan rasa ni. Kalau kita pergi majlis raya, kita seorang je macam tak, tak apa lawa, busuk, tak mandi kan. Kita pun hilang confident. Tapi kalau pemakaian kita kemas, kita pun akan meningkatkan confident kita kan. Ha, sebab itulah kalau madam tengok even kat klinik ke KFC ke apa semua, ha, kalau tu memang diorang kemas and then siap misal kena makeup-makeup sikit because that will boost your confidence. Okay, so dengan pemakaian tu akan menyebabkan kita confident pemakaian. Ha, tapi janganlah pula blazer kau main bulu mata palsu. Tiba-tiba cakap tapi tak baca pun. Ha, tak ada present lah. Tak ada confident lah macam tu. Okay, yang ketiga kriteria yang akan dilihat adalah konten. Yes, ni kalau bukan main ni konten ke laut. Kadang-kadang konten ni menyebabkan orang, alah kalau salah. Kalau salah, kalau pensyarah yang ganah-ganah, kan? Stop, stop the presentation. Apa you present ni? Rubbish. Kalau zaman dulu pensyarah beda, you ni rubbish. Okay, ini apa you pakai baju macam ni? Situ juga dia stop kamu. Okay, so make sure content tu penting. Okay, kalau kamu rasa macam, ya apalah, apa ya sebenarnya, please consult with your lecturer jika kamu semua unsure dengan content kamu. Okay, content rasa macam betul ke tak ni? Okay, sebab content kalau tak disusun dengan baik, salah jawab soalan, tak ada maknanya. Alright, and then language. Madam percaya UATM ni dia biasalah dengan bahasa Inggeris. Madam pun orang kampung juga, mana pandai cakap bahasa Inggeris sangat. Tapi kita makin lama kita kena improve. Banyakkan membaca bahasa Inggeris, mendengar material-material bahasa Inggeris so that you will improve dan biasa dengan bahasa Inggeris tu. Lepas ni bolehlah kena pergi cafe. Let's go. Okay, jom. Ataupun cakaplah bahasa Inggeris dengan kawan siang malam. Okay, nak pergi tandas pun cakap bahasa Inggeris. Barulah orang kata, kan, kita terbiasa. Terbiasa banyakkan membaca bahasa Inggeris. Pergilah library tu. Library tu kadang sunyi je. Bacalah surat khabar-surat khabar bahasa Inggeris. So that you will have a very good command of language. Grammatically correct and excellent. And then effective and articulate of delivery of ideas. Okay. Lepas habis presentation biasanya akan ada soal jawab daripada pensyarah ataupun kawan-kawan. So kena jawab dalam bahasa Inggeris, kena jawab dengan confident, kena related. Kalau tak, dan masa-masa tu soalan pula kawan-kawan pelik-pelik kan. Kadang-kadang jawab soalan, kenapa ya jadual kotak tu macam sengit sikit. Kalau soalan macam tu, mereka terus slash lah kalau dalam kelas. Soalan yang tidak ada kena-mengena dengan content. Okay. So basically kawan akan bertanya what is the significance, the importance. Ataupun dia akan reflect balik kamu punya presentation. Masa tu kamu kena
promptly fikir. Terus immediately nak fikir jawapan. Sebab soalan biasanya spontan dan kita pun tak tahu apa soalan yang nak dikeluarkan oleh pensyarah ataupun kawan-kawan kita. So masa tu kena well-versed betul dengan assignment kamu dan boleh jawab, boleh fikir secara serta-merta. Barulah boleh dapat markah full marks, 5 marks or 4 marks. Okay, so kamu tengok kalau tengok percentage tu 10%. 10% tu banyak daripada total tu. So jangan sia-siakan. Dapat 9-10 barulah sedap. Bila carry mark banyak barulah confident kita nak pergi final test ataupun final exam ya. Okay, so cakap pasal personal appearance, inilah Medan bagi contohlah gambar pelajar Part 5 yang baru-baru ni. Okay, tengok neat and tidy and a professional look. Okay, biasanya boleh beli ni, ada Medan dekat kat Jalan Kueng ke kat mana tu, memang jual blazer second hand. Pakai macam ni barulah berketerang pilihan, laki boleh, perempuan pun boleh. Okay, berketerang pilihan, orang tengok pun sedap mata memandang. Okay, boleh ke Pak Wan ada baju macam ni? Kena ada dah. Kalau Shopee pun media pun beli, tengok harga murah je. RM19.90. Tak apalah, takkan kita nak jenama Giorgio Armani pula kan? Okay, so nampak semua very well presented. Sangat fresh look, professional look. Kemas, tengok pun meyakinkan. Alright? So boleh tak kalau kamu semua jaga penampilan kamu? Okay, kalau boleh kena ada kasut. Okay, kita ni insyaAllah lah kalau kamu sambung degree boleh jadi pegawai tadbir diplomatik. Orang akan tengok pemakaian kita. Orang akan tengok bagaimana look kita ni, kalau kita selebih je kan. Orang pun tengok tak meyakinkan. So this is the personal appearance that I, that yang madam maksudkan, pemakaian kita. Alright. Okay, ni confident delivery of ideas. Ini memang pelajar yang tak tahulah, bukanlah kesayangan, semua kesayangan. Okay, tapi the way they present and even they, budak berdua ni, student berdua ni, alumni kita ni, okay, macam Kak D. Fadilah ni, Fadilah ni graduan terbaik diploma seluruh sistem UiTM masa konvo nanti. And then Amir Heka dengan Fadilah ni pula adalah kedua-duanya mewakili di peringkat international. Bayangkan ya, kan orang Kelantan yang orang kata, alah orang Kelantan, Jepun, alah tak pandai bahasa Inggeris sangat. But tak sebenarnya. Kalau kamu tengok pelajar-pelajar Seremban kalau cakap bahasa Inggeris berhabuk pemidato peringkat tu. Tapi kita pun sebenarnya ada macam ni. Okay, kalau madam nak bagi tunjuk lah video. Sekejap madam bagi tunjuk video diorang ni. Sangat-sangat orang kata inilah sangat-sangat sangat-sangat convincing cara bercakapnya. Okay, sekejap dia tunjuk sikit-sikit lah. Okay, nampak ke kelas? Dia nampak? Nampak, Megan. Nampak ke? Alright. Nah, ini contoh video lah yang properly made, okay. Tengok cara dia letak gambar, lagu. Dia main emosi audience. Perintah Kawalan Pergerakan. Mulai 18 Mac 2020. Tak tidur malam buat video. Di 390 boleh juga tengok video macam mana buat video tu. Tapi di 350 pun boleh, untuk sebab kita nak masuk AM SAI. This is video kreatif. Bukan video kamu kecek tak berhenti habis. Tengok pakaian dia. Tak rumah dia pun. Okay. Yang ni tengok.
tengah stres sebab COVID. Hi, early this year, we have been shocked by a new virus, which is coronavirus. Tengok subtitle this virus kita faham. Wuhan, China, and spread across the globe, such as Germany, Italy, and many more countries, including Italy. Many countries are facing challenges to control this virus. There are certain groups of people that do not follow the government's safety measures. However, we are lucky as we, a Malaysian progressive society. MRCS is a non-governmental organization and a part of the International Federation for Environment. MRCS was founded in 1998 in Sabah, Sarawak, and by the time it's been known as State of the British Regressive Society. In 1975, the name of Malaysian Regressive Society was launched, and since then, the MRCS helped the government when the government needed their help, including during this pandemic. In this short video, we will tell you about how they contribute to our country, the effect of their contributions, the challenges they are facing, and how to tackle their problems. When Malaysia's tourism is combating COVID-19, the MRCS gave us the chance to contribute to our country. They have come up with the three main initiatives, which are the first one, they distribute the essential to the needy, like those who are in the B40 group, homeless, and orang asli. Second, they donate the equipment to the frontliners, and they also spread awareness and educate people about COVID-19 through online. But before they make it happen, they have to go to numerous meeting and planning sessions. They even went for a meeting with the Minister of Finance in order to get the support for one of their programs, which is #ResponseMalaysia. #ResponseMalaysia is a platform for the MRCS to collect donations from public and corporate companies. And under this program, MRCS make a collaboration with Lazada as a medium for the public to donate money. Not only with Lazada, but MRCS also use social media to spread the fundraising poster. Furthermore, with the support of the Minister of Finance, it is them to convince the giant corporate company like Nestle. Hence, they will use all this donation to make them more successful. The first impact of MRCS effort is it will help people to survive. Since MCO being implemented. Media percaya, ada skrip pun depan diorang tapi tak nampak. Okay, tak nampak. Sebab apa? Sebab tak ada nampak sangatlah membaca. Alright. So, kalau kamu tengok, Meda rasa ini antara sepanjang Meda, apa orang kata sepanjang Meda bergelar pensyarah, ini adalah merupakan golongan-golongan ataupun orang kata confident, very confident, macam lecturer bercakap dengan body language-nya, dengan language dia. Okay, so kalau macam ni takkanlah pensyarah tak boleh nak bagi markah hampir penuh eh. Kan, biasa pencari susah nak bagi markah penuh. Tapi kalau macam ni, kan kita pun tak boleh nak orang kata nak kata apa. So, because they are very bersungguh-sungguh membuat video presentation. Memang dah cantik dengan gambar yang menarik. Tak adalah bercakap je muka pas sudah. Dan bukanlah sekadar-kadar slide. Siap subtitle kat bawah. Kita pun boleh faham dan baca. Okay, even video ni diletakkan di YouTube and then mendapat komen daripada Persatuan Bulat Sabit Merah. Dia kata apa? Terima kasih kerana buat video berkaitan kami. Kan? Padahal assignment dalaman je. Tapi sampai orang public baca dan wow, this is good. So layaklah kalau mereka berdua ni bergelar graduan terbaik. Sekarang dah duduk kat Seremban. Masing-masing setiap sem pun mendapat dekan dan mereka kedua-duanya adalah penerima anugerah Naib Chancellor. So, Meda nak kamu kena confident macam ni. Meda percaya dulu mereka pun tak macam ni tapi they polish their skill. Okay. Alright, the content. Content tu penting lah kalau cakap macam YB berdegar-degar tapi content tak betul. Tak boleh lah. Okay, make sure you answer the question. If you feel unsure, please consult your lecturer. Tanyalah lecturer betul ke apa yang kami buat ni. Okay, supaya kamu tidaklah present benda yang salah. Okay, tapi biasanya student ni perangainya dia suka buat, dia buat 10-20 page. Dia suruh, boleh tak tolong tengok sir? Pening pula sir dengan medium pun. Sebab apa? Takutnya macam kita pula ahli group. Okay, lebih baiklah kamu tanya, okay boleh tak saya buat macam ni? Janganlah
tunjuk 10 page kata madam tanda terus, terus bagi markah. Tanya sikit, macam tanya macam ni ke content, okay? Okay, so the language. Language is the medium. English is the medium language for presentation. Okay lah, kadang-kadang Medan geram je. Medan boleh ke kalau kita orang cakap bahasa Melayu? Medan kadang boleh ke kita orang cakap bahasa Melayu? Boleh lah. Okay, Goni, ya pergi kecek Kelantan pula. Okay, Medan tahu itu bahasa kebanggaan semua, dialek kebanggaan. Tapi kalau kita pergi interview, adakah interviewer nak tengok bahasa kita? So please, okay, UiTM terkenal dengan medium English dia. So please, okay, make sure you find the correct way to pronounce the difficult words. Okay, kita ada Google Translate, okay. And then boleh tekan dekat bahagian ni, apa orang kata, dia ada. Kalau dekat Google, dia ada macam kamu buat Google Translate. Okay, kamu letaklah apa perkataan kan. English, the English, katakan kamu tulis teks apa, ambassador, masih susah lah nak sebut macam mana ni eh. Ambassador, nampak tu, ada teknologi, okay, ambassador, nampak maknanya cara, okay, so boleh kat sini, apa eh maksud, ambassador tu apa? Jumpa-jumpa. Tak tahu pula apa maksud ambassador tu. Maksud dia, tahulah ini main tulis, kita pun tak faham. Okay, duta. Senang. Sekarang ni tak ada orang dah bawa kamus tebal-tebal. Semuanya boleh guna Google. Okay, Google Translate, Google macam-macam. Okay, so why not? Kenapa tak gunakan? Okay, so know the meaning, tahu maksud. Kadang-kadang student mentang-mentang lah musim ODL dalam test pun boleh perkataan kita tahu benda maksud. Combine, thus, hence, oh combine kan. Do not use bombastic words that you yourself do not understand or difficult to pronounce. Replace lah ataupun replace dengan ayat lain. Paraphrase dengan ayat perkataan lain supaya ianya lebih make sense. Okay, taklah nampak copy paste sangat. And then practice makes perfect. Okay, sentiasalah practice nak bercakap. Madam tengok kan, ada roommate madam pensyarah nak mengajar, dia tengok dulu slide and then dia kata susahlah perkataan, dia Google Translate. Macam nak sebut pensyarah tu. Kita student janganlah slide bos siap pukul 5 pagi, pukul 8 pagi nak present tak tahu benda, tak practice langsung. Okay, jangan buat macam tu. Itu sajalah tu mencari jalan untuk dapat markah rendah. Alright. Okay, so seperti madam cakap tadi, question we will ask after the end of your presentation. Habis je soalan, okay, pensyarah pun cakap. Kita buka kepada pelajar untuk apa? Untuk bertanyakan soalan. Bila macam tu, dia pun tanya soalan. Masa tu ahli grup semua kena ready dan boleh berfikir dengan cepat dan jawab soalan serta merta. Kadang-kadang sampai 10 minit. Kejap madam, kejap. Hello, ada madam. Maknanya tidak berapa bersedia. Okay. Sediakan internet kat tangan, kat telefon, terus Google and then jawablah dengan ayat sendiri. Ni suka dia baca nota pula. Okay. So, kita nak tengok the delivery of ideas, the articulation of ideas. So, macam mana kamu kembangkan pula idea dengan menjawab soalan-soalan kawan-kawan yang kreatif-kreatif belaka. Alright, so tapi medis percayalah, okay, benda pertama masa kita nak present ialah nervousness. Okay, jika ianya membuat kamu nervous, sebenarnya kamu buat benda yang baik lah, benda yang betul lah. So maksudnya kita nervous sebab kita sometimes kita prepare, betul ke ni apa yang aku buat ni kan, apa ni betul ke kan. So memang biasa, nervous tu biasa. Tapi but please overcome your nervousness. Takut terlampau nervous sampai kita tidak boleh perform. Okay, take a deep breath, ground yourself and then go kill it. Okay, tak apa, memang berdebar tu biasa, kita ni manusia biasa. Tapi kita fikir, madam pernah tau interview TESOL. Ya Allah, berdebarnya kita orang kampung kan, GKL pun jarang sekali. Sekali interview dengan TESOL ni, mengada minta TESOL, okay. Interview pula dengan doktor,
Indian ke Sing yang memang English dia berhabuk. Wush, ketarnya lah madam. Tapi masa minta dapat pun TESOL. Tapi start daripada TESOL dengan apa ni, interview TESOL tu lah madam jadi confident, madam bertambah. Kamu tahu tak macam mana? Madam cakap lah, okay, what is the role of the frontliner? Kau orang, madam dah dengar perkataan frontliner tu 15 tahun yang lalu. Masa media buat diploma part 5, masa tu part 5, part 6. Masa tu part 6 tau, sampai part 6 tau, diploma. What is the role of the national frontliners in the international front? Kata media nak jawab, benda lah soalan ni. Media pun main mandai-mandai lah. The Lubnan, masa tu kes Lubnan lah. Kena jeling dengan Dr. Singh ni. Lubnan, Lebanon. Wah, wow, bentuk kan. Ketar madam memang tak dapat lah. Tapi masa tu lah it boost my confidence to apa, to present, to bercakap dengan orang, and especially dalam bahasa yang kita sangat takuti lah, English. Alright, okay, so please overcome your nervousness. Kita dah buat yang terbaik. So thank you. That's all from madam. Good luck semua. Kita dah week 9. So sekarang kita pun dah, orang kata ke arah nak ni lah, orang kata nak present, buat video part 1, part 5 or physical. Okay, buat yang terbaik. Kalau kena buat video yang terbaik. Video lagi lah. Sebab kita kena buat satu video. Macam kita buat iklan. Iklan kalau boring, siapa nak tengok? Tapi kalau video kita menarik, diedit dengan bagus, kita pula bercakap dalam tu bersemangat, confident. Itulah yang membuat markah yang banyak. Okay, so sampai setakat itu saja dari madam. Terima kasih. Amboi. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Nurfariza Jahari atas perkongsian itu tadi. Baiklah mahasiswa, sekiranya anda mempunyai soalan berkaitan dengan perkongsian itu tadi, anda boleh membuka fungsi mikrofon dan fungsi kamera untuk mengajukan soalan. Tanya jangan tak tanya. Tu part 5 tu madam nak kau-kau lah tengok dah part 5 kot. Takkan nak melepaskan korang dengan halah. Sekadar-kadar je. Mahasiswa juga diminta untuk membuka fungsi kamera bagi sesi bergambar. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay. Nombor Cik Wan, tukar baju dah Cik Wan. Kau main berbagai-bagai peragaman. Okay, jangan lupa sekejap lagi ada program penasihat akademik. Ada yang ada boleh boleh jumpa, ada yang dia nak buat penasihat akademik nak buat yang lain ya. So harap nanti Dipak boleh beri link, nanti madam nak hantar kepada penasihat akademik masing-masing ya. Bunga dedak di atas para anak dusung pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan berakhirnya agenda itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Pihak kami memohon kemaafan andainya ada tersalah kata dan tersilap tutur bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan kami sendiri. Kita tutup tirai majlis dengan alunan doa rapitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد انجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك.
وتوحدت على دعوتي وتعاهدت على نصرة الشريعة فوفق اللهم رابطتها وأدن ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله كم تاوي هاتي هاتي إني telah berkumpul kerana kasihkanmu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dawamu hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariatmu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalan yang sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa diminta untuk melengkapkan Google Form yang telah disediakan di ruangan komen bagi mengisi kehadiran anda. Program ini diteruskan lagi dengan sesi seterusnya iaitu perjumpaan antara penasihat ekonomi masing-masing. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua. Oh, gimana mandi? Gimana mandi? Macam mana tak demam?